ليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan pertemuan kita dan perpisahan kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga perpisahan pertemuan kita diberkati dan perkongsian ilmu daripada saya pada hari ini dipermudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas tebutan pada hari ini. Terima kasih kepada pengerusi Tuan Haji Kamil dan barisan AJK yang ada di Masjid Padang Serai ini. Saya sebenarnya tak jauh pun, saya duduk di Desa Aman. Jadi tak jauh mana pun, dekat saja. Okay. Hari ini slot saya ni saya sembang santai. Tajuk dia adalah Kayuhan Menuju Lambayan Kaabah, dipanggil sebagai Kemlak. Pernah dengar kot? No? Tak pernah dengar? Pernah dengar ada orang kayu basikal pergi Mekah? Sorang-sorang tu lepas. Tak pernah kot? No? Okay, hari ini saya nak cerita lah pengalaman kayu basikal daripada Malaysia sampai Mekah. Mula-mula tu orang cakap, daripada 2012 plan nak kayuh tu, orang cakap, gila kan pergi Mekah kayu basikal. Kan? Tak takut mati ke? Tak kesian ke kat bini kau nak tinggal apa semua kan? Oh, tak apa. Sekejap lagi saya cerita, 3 bulan punya perjalanan tu, sejam-sejam setengah, Ustaz no? Kita, 3 bulannya jadi sejam setengah saya cerita. Sekejap lagi cerita sampai 9 negara, banyak negara, okey? Hari ni sembang santai, tenang je. Tak ada berat, tenang je. Ada banyak gambar, ada banyak video, saya cerita pengalaman. So, santai. Jangan rasa stres. Tenang saja, okey. Nama komisi saya dipanggil Semamat Manggerek lah. Saya siapa kenalkan siapa diri saya. Alright. Ini Kemlak tu ialah kembara menuju Lambayan Kaabah. Jadi saya berpegang kepada dua surah daripada ayat Al-Quran. Pertama ialah bab haji, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji nescaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi maksudnya nak pergi Mekah ni tak semestinya orang kata naik kapal terbang saja. Nabi dulu daripada Madinah pergi Mekah pun lebih kurang 6 ke 8 hari naik unta tu, naik unta. Jadi makna nak abang cerita ni nak pergi Mekah, apa kenderaan pun tak apa. Ustaz no? Apa kenderaan pun tak apa. Yang penting kita niat nak pergi sana. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Niat kita kena baik tu, Allah. Kadang-kadang orang pelik, ish, biar betul nak pergi Mekah ni kayu basikal kan, sorang-sorang. Saya pergi sorang. Sorang-sorang, ish, benar mustahil, macam tak akan sampai lah. Saya lagi saya cerita macam mana kuasa Allah bagi kita gerakkan. Kalau dia izinkan kita sampai, insyaAllah sampai. Okey, ayat kedua lah bab musafir. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian rezekinya. Ni makanlah sebahagian rezeki ni, 14 hari di Myanmar. Makan apa yang ada? Balung eh? Semua tengok sedap. Kucing goreng tepung sedap. Ulat goreng tepung pun sedap. Balik bayar tu dia buat sup. Sedap. Kan? Saya cerita kat Myanmar. 14 hari di Myanmar. Hari-hari kematian di Myanmar. Saya cerita. Okey, ini bab musafir. Ini satu masjid cantik di Oman. Ini di Oman. Jadi masjid ni masjid terbesar di Oman. Kabus. Okay, ini ialah kembara menuju Lambayan Kaabah. Jadi saya bermula pada 8 April. Jadi 25 tu saya dah balik dah. 9, lebih kurang 9 negara.
Sampai sana lebih kurang 3 bulan. 4 bulan tu kira campur balik lah. Jadi saya mula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, masuk India sikit. Pasal saya tak boleh terus daripada Myanmar masuk Bangladesh. Pasal situ kulit kita dah gelap macam orang Myanmar. Jadi satu lagi jajah orang Rohingya kena sembelih dah. Jadi Malaysia nak buat visa dia kata pi naik ke atas. Naik atas lagi jadi saya kena masuk India sikit. Baru saya boleh pi ke Bangladesh. Bangladesh, India, Pakistan, Pakistan, lepas tu saya kena tahan kat sana untuk Oman, UAE dan Saudi. Nampak mudah dekat kan? Oh? Nampak dekat je. Oh, ni lebih kurang 10,000 km. Dekat lah, tak jauh mana pun. 10,000. Dekat je. InsyaAllah. Masa saya kayuh ni semua kuasa Allah. Hari-hari kayuh tu dalam buku Allah. Buku ada kat dalam, nanti ada penjualan buku kat sana. Itu contoh buku. Kayuh tu kuasa Allah bagi. Setiap hari kayuh, hari-hari nampak Kaabah. Itu saya pun heran. Sampai saya balik dah ni pun heran. Ya Allah Akbar. Hari-hari kayuh nampak Kaabah. Jadi apa rintangan yang main ni tak ada rasa apa. Itu semua Allah yang bagi. Okay? Jadi sini saya bekerja di Plus. TSG tu TSG ni ialah syarikat Terengganu Cycling Team. Dia sponsor saya banyak lah. Saya pun dapat tajaan daripada Terengganu. Ging Huat ni ialah satu-satunya syarikat Cina yang bagi basikal sebiji. Basikal tu dengan peralatan lebih kurang RM20,000. Pasal nak jalan jauh bukan dekat. RM20,000. Beg-beg saja, harga beg saja pun dah dekat RM900. Jadi basikal tu peralatan pasal tayar pun kena tahan lasak. Dia bukan tayar dekat-dekat ni. Tayar sebiji luar tu, kalau habak terkejut, RM250. Dia tebal, dia hygiene, dia ada 3 lapis. Kalau habak, Ustaz lah, dengar mahal pada tayar motor ni. Tapi sebabnya nak jalan jauh. Lebih kurang 10,000 km kena jalan jauh. Jadi tayar tu RM250. Dengar terkejut kan. Basikal pun kata, apa ni basikal? Sampai RM10,000, beg beli nak motor. RM20,000 basikal. Beg motor bisa kan. Tapi orang tajar, ambil je kan. Ini adalah Pro Apparel ni adalah syarikat baju. Dia sponsor saya baju. Ni saya pun kerjasama dengan Harian Metro. Harian Metro sponsor saya. Jadi artikel yang keluar daripada Harian Metro tu, tak kena bayar. Dia kata free ya. Pasal orang nombor 2 Harian Metro tu kawan saya, orang basikal jugalah. Jadi dia kata apa main buat satu surat. Jadi bila saya sampai dekat Thailand, saya akan hantar. Setiap hari Jumaat tu saya akan hantar artikel apa benda, dia akan hari Ahad dia akan keluar dalam surat khabar Metro. Free, tak kena bayar. Satu muka surat, nanti saya tunjuk satu muka surat pun tak kena bayar. InsyaAllah kawan-kawan tolong. Okey, ini ialah Cycling Image, ni ialah satu syarikat fotografi dia rakan ni. Dan ni satu lagi ialah Al Ghufra, ni ialah syarikat insurans. Insurans, kita nak pergi kayuh di luar kena ada insurans. Kalau jadi apa-apa kat India ke, mati ke, sakit ke semua, tak ada insurans payah. Jadi saya ambil insurans. Insurans ni pun kawan saya asal orang Bagan, kawan pun sponsor 300 lebih lah. Insurans ni tak cover negara macam bergolak Afghanistan, Iran, Afghanistan, Iran tak, dia tak cover. Okey. Nampak kan? Boleh faham kan? Okey. Ini saya cerita sikit persediaan. Persediaan ni memang lengkap dalam buku saya, memang ada lengkap. Kalau saya cerita ni panjang ni. Secara ringkasnya, persediaan ni saya bawa Quran. Quran bersaiz A5. Kecil ya? Quran ni pun juga di Myanmar pun Quran ni dia rampas juga. Tapi dia rampas, dia kata dia rampas Quran ni dengan saya punya rantai basikal. Kunci basikal tu. Dia ambil kunci ya, dia ambil mangga dia kata kan tak boleh ni senjata. Al-Quran dia rampas, dia kata I want to take this Quran, I want to take this Bible, I want to throw away. Saya kata, tak boleh. Saya kata tak boleh. Ini kitab aku baca setiap hari. Dia kata tak, aku tak peduli aku nak buang. Tapi kita kena keras. Tak boleh. Kita kena tunjuk cengeng sikit dah. Kan? Tunjuk cengeng sikit. Buat bini nak jadi apa? Saya masa tu saya tak fikir apa dah. Hidup kan mati pasal Quran. Pasal kita duk baca Quran setiap hari. Lepas bulan 4 tu saya start baca Quran, alhamdulillah sampai di Mekah habis 30 juzuk. Itu dia nak cerita dah. Sekali saya abang ada dalam buku ada tip istiqamah macam mana nak baca Quran setiap hari. Okey. Dan ini kata kerja memang kena buatlah. Dan kewangan saya simpan lebih kurang 2 tahun. Saya simpan lebih kurang dekat 20,000, tapi kos saya pun tak banyak mana. 7,100 ya. Kos yang lebih pasal di Myanmar. Di Myanmar tak boleh tidur tepi jalan, 3 syarat di Myanmar. Tepi jalan tak boleh tidur, rumah orang tak boleh tidur, masjid tak boleh tidur. Di satu masjid tu saya kisah tunjuk, saya tu saya nak kena sembelih kat masjid tu. Dia memang 3, 2 kali nak kena bunuh, sekali nak kena sembelih.
Nampak macam biasa lah. Tapi duduk keadaan tu, Allah Akbar. Allah yang tahu. Okey. Yang ni saya ringkas surat wasiat. Surat wasiat ni, Abi Aimo ada surat wasiat apa? Surat wasiat ni bila kita buat surat wasiat, kadang kita tak terfikir. Bila buat surat wasiat baru bini tahu. Bini satu ke, dua ke, tiga ke, harta kita berapa ke. Ustaz lah, tahu tak? Buat surat wasiat pun tahu kan? Ni saya buat surat wasiat lah. Surat wasiat dan surat kuasa tua kena ada. Ini usaha betul ni bapak kata. Okey, ubat. Ubat-ubatan kena ada ubat cirit, ubat batuk, semua saya buat. Itu secara ringkas lah. Ini antara-antara barangan yang saya bawa, visa, kredit card, khusus umrah pun kena pergi haji. Ini kekuatan, ini paling penting, kekuatan mental dan fizikal. Dia walaupun kita rasa diri kita kuat, tapi kalau mental tak kuat, sampai Myanmar dah dengar, dah tembakan, balik lah. Kalau sampai Myanmar kita, bila anak telefon dengar, bila ayah nak balik, balik dah. Itu kekuatan mental. Walaupun dia tentera macam mana pun, mungkin sini ada yang komando lah, ex-komando ke. Yang ni, kekuatan mental memang kena kuat. Itu memang kena strong. Kekuatan tak kuat, balik dah walau kan. Kan? Okay. Alright nah. Ini pandu arah. Sini semua kawan-kawan, friend Facebook pun kena cari juga negara-negara yang kita nak pergi. Okay no? Dalam buku saya, ada terang secara jelas. Nanti buku anak saya akan jual kat belakang. Boleh dapatkan. Okay. Saya start flat off. Ini rumah saya. Saya duduk di Taman Desa Aman dekat sini. Lebih kurang dalam 15 ke 20 kilo. 7/4 saya start di Desa Aman. Ni jiran-jiran lah. Ni geng-geng, apa tu, geng-geng PAS di Desa Aman lah. Ni pengurusi PAS pun ada kat sini. So geng-geng sini lah. So saya bermulanya daripada Changlun 8 April. Ni Alhamdulillah ramai kawan. Lebih kurang 200 orang. Daripada Johor, daripada Melaka, daripada Terengganu. Banyak dia turun. Dia pun, ramai dia pun nak ikut saya sampai kat Sepadan. Lebih kurang 10 kilo lah. Ada yang ikut sampai siam pun. Dia pun nak hantar lah. Okay. Yang iring sekali lah. Ni saya tunjuk sikit video. Dalam gambar saya ni setiap negara ada video. Tak jemur. Santai lah. Jangan risau. Siapa nak lelak pun lelak lah. Tengok video. Okay. Ni audio ni slow sikit lah. Ada tak? Ni ada audio sikit. Ini adalah hari pada saya mula nak kayuh basikal. Masa ni gemuk lagi. Nanti tunjuk sampai kat Mekah, nanti turun lebih kurang 10 kilo. Tengok lagi sampai kat Mekah macam mana jadinya. Sampai di Mekah lebih kurang 10 kilo turun. Siap lah. Tak kira banyak video sayang. Tak salah. Okey. Tapi tak apa, video tadi nampak masa saya pelepasan. Ini di Thailand. Jadi bila perjalanan tu jauh, macam mana saya nak tidur sehari-hari? Mesti pelik kan? Hari-hari dia tidur di mana? Inilah macam mana. Inilah perjalanan yang saya rancangkan. Jadi setiap hari tu, contoh dia macam ni. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semua ada. So 1355 lebih kurang 13 hari di Thailand. Sehari lebih kurang 100 kilo. Jadi hari pertama saya kena tahu dah hari tidur mana. Hari kedua kena. Saya kaji ni selama sebulan. Hujung bulan 12 2017 kena sebulan kaji jalan. Kena tahu jalan macam di Thailand dia pakai jalan jenis kod dia, banyak dia AH1. AH1 tu ASEAN Highway 1. Kualiti jalan dia memang elok. Tu AH1 lah. Video. Boleh. Set lah. Ada. Ada. Dia tak ubah kuat sikit. Sini kat sini. Ada. Dia keluar kat sini. Oh, dia. Tak apa. Saya tak ada. Ada. Okay. Ni di Thailand lah. Jadi di Thailand Alhamdulillah kebanyakannya saya boleh tidur di masjid. Di Thailand tak ada masalah. Masjid dia mesra. Mesra musafir. Ya. Jadi kalau masjid kemudian ni Ustaz mungkin boleh buat mesra musafir. Di Thailand banyak mesra musafir. Dia ada tempat untuk musafir pun ada juga. Seronok lah bila orang musafir mana-mana kan. Orang kayu basker ke apa, dia boleh singgah tidur semalam. Tak pernah tidur hotel. Jadi kalau masjid nak cas RM10 ke RM20 ke derma, boleh jugalah. Jadi mesra musafir banyak dah. Ada setengah-setengah kawasan dia ada mesra musafir, masjid ni. Okey, di Thailand ni,
Tiga benda yang menarik. Thailand ni, siapa pernah masuk Thailand, dia punya jalan tu memang cantik. Satu lagi makanan. Makanan memang sedap lah. Tom yum dia memang pure lah. Sedap. Ha, ini contohnya green tea. Ha, tea hijau. Ha, ini contoh. Ini adalah di Thailand. Saya singgah satu ni. Ini pun saya dah gelap lah ni. Maksudnya ni dah hitam lah. Maksudnya ni dekat 1,000 km lah. Ini saya nak buat gigi lah. Lebih kurang 1,000 km. Ini di Thailand ni. Saya jumpa satu masjid ni dekat kawasan Tok. Kat sini nama dah Haji Kasim. Baru ni saya cuba telefon anak dia. Haji Kasim pun dah meninggal. Al-Fatihah buat Haji Kasim. Jadi saya singgah satu masjid ni. Bahkan masjid ni rumah dia. Di Tok tu. Bila singgah-singgah tu, hari Jumaat tu, saya nak sembahyang Jumaat. Singgah-singgah. Dia jamu laksa. Ni laksa di Thailand ni. Laksa dia lurih. Kita ni musafir ni. Jamu apa kita makan? Apa benda free, makan. Tok Soh duk kira. Tak sedap, telan. Itu yang cerita dia. Sedap makan ni. Bila saya makan laksa ni, dia punya kuah macam kuah. Macam kuah kari gulai. Leh macam kita. Saya pun sampai-sampai ni Haji Kasim dia pernah duduk di Alostar. Jadi saya pun bagi salam. Dia pun jawab salam. Lalu saya kata, mai mana? Saya terkejut kan. Pasal orang di utara Thailand ni payah sikit cakap Melayu. Dia cakap dia pernah duduk di Alostar. Okay, ya? Lepas tu dia jamu saya makan ni. Kebetulan daripada kenduri di masjid. Ha. Bila jamu makan ni, saya makan-makan laksa ni. Allah Akbar dengan gulai. Saya makan-makan, dia kata sedap. Saya nak jaga hati dia, sedap. Lepas tu saya ingat dia tak tambah lah. Dia tambah lagi, saya pun telan tu. Saya pun rasa, kita musafir. Hampa bagi kita, kita nak jaga hati. Bila nak jaga hati, sedap telan. Telan juga lah, tak apalah. Ini contoh, ini adalah makanan di Thailand. Dan di Thailand ni, satu abang ni, dia banyak buah-buahan. Thailand ni, kalau siapa kalau suka kari basikal ni, tembikai bagus. Tembikai bagus untuk tenaga. Dayak banyak. Satu lagi, saya nak bagi tips ni. Soya, ustaz. Soya ni kalau kita minum masa kayuh atau selepas kayuh, siapa-siapa pun kalau badan letih. Kalau badan letih terbaik adalah ayam nyok. Paling baik adalah ayam nyok. Nyok muda. Bila kita badan letih ke selesai apa semua, paling baik habis kita selesai minum ayam nyok muda. Kedua, soya. Saya setiap hari minum soya. Pasal soya dia ada protein memberi tenaga. Saya hari-hari saya kayuh beli soya. Okey. Satu lagi hang ni jalan. Jalan di Thailand, yang bestnya jalan di Thailand ni, di utara Thailand ustaz, dia ada 17 km ni. 17 km ni laluan basikal. Pagi-pagi tu ramai orang dah. Tu yang seronok tu. Laluan asing dia buat. 17 km memang seronok di Thailand. Dia ada laluan dia. Dan kualiti jalannya, AH1 ni maksud dia ASEAN Highway 1. ASEAN Highway maksud dia, plus yang saya kerja pun, kita AH2, ASEAN Highway 2. Kualiti AH1 ni memang terbaik. Kualiti jalan elok di Thailand. Tengok Thailand dia jalan. Dia cantik. Dia tak nak tol. Ini dalam kayuhan saya pun, saya di Thailand ada jumpa pengembara orang putih. Ini panas ni kat Thailand. Mak Saleh ni buka baju tapi kita tak boleh lah. Kita orang Islam kan. Tentu aurat. Jadi ini pun kawasan panas ni. Ini satu lagi bagus. Sekarang kita pun banyak masjid buat program kutip dana. Ada program basket kutip dana. Mereka ni di Thailand ni. Ni mereka kutip dana untuk kuil mereka. Bagus mereka. Daripada Bangkok berlalu ni kat sini nak pergi ke Hat Yai ikuti danau tu. Alhamdulillah. Kita pun sekarang banyak masjid selain daripada kuliah, ada program-program karnival, kita buat basker. Baru ni alhamdulillah buat kat Bajah Song 300 orang lebih. Banyak dah alhamdulillah. Buat saya ada terlibat dengan program di kayuhan di Pondok Pak Yah seramai 680 orang. Alhamdulillah banyak danau kita dapat lah. Ada bulan 2 tak salah. Ada di masjid, di surau Taman Masudi, dapat kutipan sebanyak 20,000. Alhamdulillah. Nanti saya cadangkan tu depan, Ustaz, no? Boleh, no? Buat di masjid. Okey. InsyaAllah, jalannya okey. Ni. Di masjid ni, nak cerita benda yang menarik lah. Ni ada satu nama dia, Masjid Muhajirin Jin. Kat sini ni, ada satu Masjid Muhajirin. Memang saya teringin nak pergi masjid ni. Masjid ni, lama. Dibina tahun 1881, lebih kurang tu. Masjid ni lama. Dia kawasan pedalaman lebih kurang 12 kilo daripada dalam besar. Memang teringin di masjid ni. Nak cerita satu yang pelik dalam masjid ni, malam tu saya tidur. Ni masjid yang baru, di belakang tu tapak masjid lama. Bila tidur lebih kurang 1 pagi. Dia kurang 1 pagi tidur tu, dengar bila masjid yang lama tu, dia punya papan tu, papan ni kita pijak bunyi kan. Bila pijak bunyi tu malam tu saya tidur. Tiang-tiang dia banyak ni semua daripada batang pokok dikhatamkan, tinggal batang saja, kulit semua dia katam. Malam tu tidur, pukul 1 pagi. Dia tengok dengar bunyi. Brrrr. Baiknya.
Kali-kali tu dia lah Ustaz. Tu besar lah jin dia tunjuk kat kita. Dia kawasan dia kan, kita dah jin ke manusia dah tak takut dah pasal kita. Kita ada musafir, hamai api apa pun, dia nak abak tempat dia. Pergi ke dia. Saya pun tengok-tengok, tak apa, pergi ke dia. Saya pun pergi ambil uduk, main balik, pergi ke dia. Tak tidur tempat dia. Kalau tidur tempat dia, saya rasa duduk belayang kot. And pergi ke dia. Jadi pergi ke dia, saya pun, dia nak abak tempat dia. Kita susah takut lah, kalau kita takut habis, dia lagi kejut kita. Pergi ke dia. Saya pun tidur balik, sambung balik, tidur balik. Esok pagi tanya imam. Baju putih ni memang imam. Imam ni dia lawak sikit. Saya kata kata, sana kan bila orang Thailand dia cakap macam Kelantan. Imam, malam tu kahwin bukan tidur seorang. Kahwin tidur lebih ni. Oh, kahwin tahu dah dia kata. Kahwin kena dah dia kata. Kahwin tidur, dia kata dia tidur tu, orang pandang bawah kepala dia. Dia kata, kahwin kena dah nak bagi mu kuasa. Ingat mu tak lari dah. Eh, lari apa kata imam? Dah lemai tempat dia. Kan? Dia ada lama dah, tahun 1800 lebih. Pergi ke dia, dia nak uji kita kan. Kita kan pengembara. Pergi ke dia. Lepas tu, okay, yang tu perkara yang kedua lah. Pertama, yang kedua ni saya cakap, ini adalah benda yang dalam musafir pentingnya berdoa. Pentingnya kita dengan hubungan kita dengan Allah. Kan? Doa ni saya selalu saya amalkan setiap pagi, lepas subuh dan sampai maghrib. Tuan Guru, Alhamdulillah Tuan Guru Harun Hasan Dilan Rafi pesan, lepas subuh dan maghrib baca surah Al-Baqarah 1-5. Ini ayat untuk pendinding diri dan ayat untuk mati mengejut. Ayat tu Alhamdulillah mati mengejut saya pakai kat di Myanmar, Alhamdulillah. Tak ada kena tembak. Saya cerita macam mana. Baca 5 surah Al-Baqarah yang pertama, lepas tu baca surah Al-Kursi dan sambung dengan 3 surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fi al-ard. Baca tu insya-Allah dia sebagai pendinding untuk diri. Amalkan setiap hari. Setiap subuh, lepas subuh dan sampai maghrib. Insya-Allah. Okey, ini di kawasan ni. Ini kawasan ni kawasan pergunungan, lebih kurang 85 km pergunungan nak pergi ke Myanmar. Dan kawasan ni 5 km turun je. 85 km ni, lebih kurang 80 km ni. Ya Allah Akbar. Pendakian. Di antara 7 dengan 7 gunung. Dia kira macam kata gunung jurai. Kita naik turun je. Dok, di gunung ni. Ke gunung, ke gunung, ke gunung-gunung. Cuba bayangkan macam mana. Saya ni tak sangka kata ayak boleh habis. Ayak sampai habis di botol di belakang tu. Di depan dua-dua botol habis ayak. Habis ayak saya. Tak sangka. Dia ingat ada kedai kat atas. Tengok ni. Masa ni suhu lebih kurang dekat 42 darjah. Panas. Pokok pun tak ada. Masa ni ya Allah Akbar. Ni satu lori. Lori tu masa saya kayuh, saya dah potong lori tu dah. Lebih kurang dalam 5-6 km sejam tu lah kayuh. Pasal dia pendakian dia lebih ketinggian, orang panggil gradient lebih kurang 10-12 tinggi. Jadi, bila saya dah habis dah, ya Allah Akbar. Masa tu, kita takut dehydration. Dehydration boleh mati. Dehydration maksud dia ayak kering dalam badan. Jadi, badan kita berpeluh, isap ni. Nak cerita teruk lah. Isap ayak peluh yang keluar tu isap di baju. Dia takut dehydration, hisap di baju dan peluh yang keluar di tangan ni hisap. Nak malu apa? Peluh kita, hisap. Kita kena minum juga, kalau tidak kita takut dehydration. Kalau pokok ada memang hisap, pokok-pokok daun. Jadi kita hisap juga, baby korang. Bila hisap-hisap dalam tu, masa tu kita doa. Dalam buku saya tulis, ya Allah ya Tuhanku, hantarlah siapa-siapa bagi, hantar ayak. Doa masa tu, ya Allah kita doa dengan bersungguh-sungguh. Masa tu kita dengan Allah, siapa lagi kita nak minta? Cikgu, siapa kita minta? Lantar siapa lagi? Kita tak kenal siapa pun. Kita duduk, kita dengan basker je. Basker tu nama lelaki pula. Dengan basker. Nak sembang pun sembang dengan basker. Ni kita dua lah. Janganlah buat pangai. Janganlah buat tayar pecah. Dan ni ayak pun tak ada. Kita dua je. Sembang dengan basker. Masa tu tak sampai 5 minit. Allah hantar. Lori yang saya potong tadi. Nampak satu perempuan dia keluar daripada lori. Tangan dia keluar daripada lori. Macam tu dia keluar. Allahu Akbar. Orang kalau suar ayak tu duduk dalam gurun. Apa lagi? Lari ya. Pergi ligan cari. Ligan lah. Dia turun bukit dia turun. Tak basikal. Ligan lah. Dia ambil ayak. Dia tunjuk tu. Dia pun. Bila dia tunjuk ayak tu. Dia tak cakap banyak. Dia kata ambil. Kita pun cakap thank you very much lah. Itu yang kita boleh cakap. Nak cakap apa lagi? Kan? Tu orang kata. Bila kita. Dalam keadaan kesusahan. Dengan Allah. Kita punya tawakal bukan 1%. 1000% bukan dah. 1000% bukan dah. Kita tak tahu. Orang kata tawakal kita. Tawakal pada Allah. Kita doa pada Allah. Allah yang gerakkan. Kita doa Allah gerakkan kepada orang yang lori tu. Allah gerakkan hantar kita ayak. Bukan kita pergi habang kat dia. Aku nak minta ayak tak.
Kita dengan Allah, kita doa pada Allah. Tak nak siapa dah, dengan Allah kita doa. Allah perkenankan, Allah izinkan. Dia nak uji kita sikit lah. Ha, kata, ha, ingat ayak. Oh, ha, ingat ayak ni. Mudah sangat lah tu. Bila ni anak di rumah kalau buka ayak kalau lebih tu. Allah lebih, janganlah berjimat cermat. Kita dah susah. Bila orang ambil uduk kita kat Malaysia ni, ambil uduk Allah senang. Kita kat sana, Allah Akbar. Setiap ayak memberi makna. Ayak kita makan peluh kita. Isap peluh. Kalau tidak boleh dehydration. Dehydration boleh mati. Ha, dia boleh kejang otot. Okey, ini pun satu lagi di Thailand yang pelik ni. Saya sampai satu kawasan ni, dekat nak sampai ke Myanmar lah. Lepas pada pergunungan ni, sebelum pergunungan ni, saya jumpa orang pelik macam ni, orang Pakistan. Tak sangka, sebenarnya di Thailand ni banyak dah orang masjid-masjid Pakistan. Kat sini malam tu, saya dah sampai satu kawasan tu, saya nak pergi cari makan. Guna Google Map, kadang-kadang Google ni kecoh juga. Kita duk kata nak cari ni. Kedai halal ni, dia pun tunjuk, dia tengok pergi rumah orang. Allah Akbar, patah balik. Bila patah balik satu jalan ni, ada satu rumah kedai. Saya pun kayuh habis ke? Saya kayuh pergi rumah kedai tu, duk follow Google Map lagi. Tak betul, patah balik. Kali ketiga saya patah balik, saya jumpa satu rumah ni, rumah kedai. Tengok-tengok di depan rumah kedai tu, sliding door tu, ada perempuan tengah semayang. Dia kata, ni mungkin orang Islam lah. Memang orang Islam lah. Saya pun singgah. Singgah-singgah orang Islam. Lepas tu, orang ni keluar. Dia nama dia Genghis Khan. Nama hebat, nama Genghis Khan. Oh. Dia tanya kat saya, tanya main mana kata? Cakap English kan. Where you come from? So, I'm from Malaysia. Cakap dia, I'm looking for a food. Saya cakap, I'm looking for a restaurant and I want to eat. Lepas tu dia kata kat saya, eh, kat sini, kawasan sini, malam tak ada kedai makan. Pagi je ada. Oh, kawasan ni. Memang tak ramai orang Islam. Jadi saya kata kat dia, tak apalah kalau tak ada, saya lapak ni. Saya tak ada, saya nak pergi 7-Eleven. 7-Eleven tu saya boleh belilah. Roti-roti ke ayak kan. Jadi kita apa yang boleh makan, kita makan. Tak kisah. Tak usah memilih. Apa boleh tidur, tidur. Tak usah memilih. Aircon ke apa. Kita dah lupa lah. Kita dah lupa nikmat kita. Aircon, rumah aircon, tilam, tebal, damlok pun tak ada lah. Kereta kita semua lupa lah. Kita dengan basikal tu. Macam seolah-olah kita duduk dalam kubur. Itu je. Tak ada apa lah. Lupa lah buat dunia. Dunia tak ada lah. Habis lah. Jadi, dia kata kat saya, tunggu sat. Bini dia tengah semayang. Habis-habis bini dia semayang, dia kata. Bini dia kata, dia cakap dengan bini dia. Bini dia orang Siam. Dia cakap bini dia, lepas tu bini dia kata. Lepas tu dia kata, saya tak apa, hantu musat. Bini aku pergi goreng. Lok dah habis dah, bini aku pergi goreng telur. Nasi pun ada lagi. Ha, main makan kat sini. Allahu Akbar, rezeki. Eh, Allah Ta'ala, orang musafir ni rezeki. Kadang-kadang orang faham, orang rezeki orang musafir kan, tambah doa dia kan. Dia tak apa-apa, main masuk dalam. Jadi kita pun nak yakinkan dia, kita takut sekali dia ingat kita penyamun. Jadi kita perisik ke apa, kita nak yakinkan dia. Kita tunjuk gambar dalam Facebook, aku ni kayuh kawan basker, melalui kawasan-kawasan mana, tunjuk ke dia pun yakin. Dia yakin. Bukan tekat nasi dia bagi roti canai bini dia. Sampai lah ni bini dia friend Facebook dengan saya. Ha, tapi bini dia lah, bukan dia kan. Sebab dia tak minat Facebook. Ha, jadi sampai sekarang, ramai dah dapat lah. Ha, ramai dapat kawan dalam perjalanan tu. Alhamdulillah dapatlah. Jadi dapat makan free. Musafir makan free, alhamdulillah kan. Siap dia bagi bekal lagi orang canai. Balik esok pagi makan orang canai. InsyaAllah, alhamdulillah. Satu lagi, ni. Ini Allah nak gerak. Kadang-kadang Allah nak gerakkan kita, nak bagi pesanan kat kita, dia hantar orang. Macam ni, saya jumpa satu tablik. Ni baju putih ni. Baju putih ni satu tablik ni. Saya singgah satu masjid ni, masjid sebelum tu ada dekat Mesok. Mesok ni sepadan nak masuk Myanmar lah. Lebih kurang 1,300 km saya dah kayuh basikal lah. Dah jauh lah. Jadi saya jumpa satu tablik ni. Allah kadang-kadang gerakkan kita nak bagi pengajaran kita. Nak bagi bagi maklumat kepada kita. Jumpa tablik ni balik saya. Dia kata nak pergi mana? Saya kata saya nak pergi Mekah. Saya nak masuk di Myanmar. Dia kata jangan masuk Myanmar. Dia pun keluar daripada Myanmar. Dia kata adik-beradik dia kena sembelih, kena bunuh. Hang gila kan nak masuk? Saya kata, aku nak pi ke Mekah. Aku kena lalu-laluan ni. Han, jangan pi, dia kata. Dia kata saya dua kali. Jangan pi, dia kata. Saat lagi kena bunuh. Kena sembelih. Tambah han berkulit macam ni. Kan? Lepas tu saya kata kat dia, tiga kali saya kata kat dia, boleh tak bagi tips? Macam mana saya nak hidup selamat? Selama 14 hari di Myanmar. Dia memang lebih kurang 1,400 lebih. Boleh tak bagi tips? Dia kata, tak apa. Han nak pi juga kan? Orang, saya ni asal orang Pinang. Orang Pinang ni dia ketegak sikit. Kan? Jadi dia dah Allah Ta'ala, insyaAllah kalau kita niat nak pergi tu, Allah dia jadi macam takut apa semua tak ada dah. Kalau orang kata ish, tak takut ke kita bila fikir nawai gitu, kita nak pergi ke Mekah, Allah Ta'ala hilang apa tu, panah ke
Hujan kau semua tak fikir waktu. Kita fikir hari-hari itu nampak Mekah, Kaabah je. Itu Allah Ta'ala bagi. Hari-hari nampak Kaabah, saya pun heran. Siapa lagi kadang balik pun heran. Ya Allah Akbar. Hari-hari nampak Kaabah, tak rasa penat pun. Hari kayuh, hari-hari kayuh ni. Kan? Tak ada pakai ilmu apa, tak ada, tak ada. Tak ada jin-jin apa, tak ada cikgu. Ni, pure, pure. Okey. Jadi, ni tablik ni kata macam ni. Hang nak pergi juga, aku beri pesan ke. Pertama, masuk di Myanmar, kena berlaku bisu. Bila orang Myanmar nak cakap, jangan cakap ramah. Macam saya ni ramah sikit, jangan. Buat bisu. Buat bisu. Saya lagi tunjuk, macam mana dengan kaedah bisu tu boleh berjaya. Dengan kuasa Allah. Kedua, dia kata, pakai bedak tanaka. Pernah tengok tak orang Myanmar kat sini? Orang yang pakai bedak kuning. Bedak kuning pernah tengok tak? Orang Myanmar pakai bedak kuning. Tengok kadang-kadang berbuka kat tangan kan. Bedak tu nama dia bedak tanaka. Bedak tanaka tu, dia hasil daripada tepung dengan abu mayat. Jadi saya lagi tengok, tunjuk. Saya pun pakai bedak, saya tak kisah abu mayat mana lah. Teruna ke, janda ke. Orang empah ke, tak kisah lah. Jadi saya untuk selamat. Dia bagi pesanan situ lah. Pertama, jangan ramah. Kedua, pakai bedak tanaka untuk penyamaran. Pasal bahaya dia memang 14 hari. Sebelum tu, Wisma Putra pun kata jangan pergi Myanmar. Pasal bekas komando kata 80% akan mati kat Myanmar. Saya kata kat dia, insyaAllah Allah ada. Saya akan pergi, insyaAllah. Wisma Putra tak bagi pergi. Jadi insyaAllah saya kata Allah ada, Allah akan bantu saya. Itu ya. Bergantungan kita pada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Kita usaha bang. Okay, no? Kita tunjuk sikit. Ni ada video sikit kat Myanmar. Pasal dekat Thailand lah. Ni pasal mereka dekat 1,000 kilometer tu, dia minta saya buat video. Ada. Pasal mereka nak tengok keadaan saya. Ni saya buat, saya buat masa tu buat Facebook live lah. Pasal mereka nak tengok sahabat, nak tengok macam mana keadaan saya selepas 1,000 kilometer. Ini lepas 1,000, tangan dah keluar garam lah. Okay. Alhamdulillah, banyak minum air mineral dan nampak stay strong. Pada warga rakyat Malaysia, teruskan berdoa supaya saya mencapai misi saya nak buka. Terima kasih di atas doa sampai ke hari ini. Alhamdulillah saya sihat, dan pasal ramai yang minta saya buat video ataupun Facebook live. Ini first saya buat video dulu. So, enjoy this video. Minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni bio data saya lah. Saya lagi tak perkenal lagi kata apa pula kan. Ini nama saya, nama saya ialah Sulaiman bin Abdullah. Saya tahun ni muda lagi, 49 tahun. Muda lagi saya, 49. Okey, saya asal saya orang Bagan Luak. Lepas ni saya duduk di Taman Desa Aman lah, dekat sini je. Dan saya bekerja di Jabatan Pulau Pinang. Nombor 2 kat situ. Kau, siapa-siapa ada masalah kat Jabatan Pulau Pinang, beritahu lah, insyaAllah. Dia boleh bantu. Dan minat basker ni dah dekat 34 tahun. Saya start 15 tahun dah kayu basker. Dah pernah musafir dah. Satu nakai sikit 15 tahun, saya dah 2 hari semalam tak balik. Itu saya dah start dah. Jadi saya ni, saya belajar dalam bidang komputer, dalam IT. Tapi minat basket mendalam lah. Sekarang saya komputer. Dan ni nombor kontak saya. Kalau ada siapa-siapa nak tanya melalui WhatsApp ke. Facebook saya, Manggiri Abdullah. Friends dah 5,000, tapi saya, baru ni saya buang-buang banyak dah. Jadi 4,000 lebih. Siapa nak friends pun boleh balik. Sebab hari tu ramai orang waiting friends dekat lebih kurang dekat 600. Jadi saya buang mana tak berkenaan. Jadi siapa nak friend pun boleh lagi. Itu je lebih kurang pada background saya, no? Okey, ni nak cerita pasal Myanmar lah. Ramai tu tunggu pasal Myanmar kan. Myanmar pun ramai orang kata, hampir tak balik lah. Kan? Ini Myanmar ni benda, ini perjalanan Myanmar memang setiap hari saya dah study laluan dia. Ini Myanmar, laluan dia Myanmar cukup cabaran. Tengok kawasan bukit-bukit ni. Di kawasan ni lebih kurang dekat 100 lebih. Lebih kurang 9 gunung. Dia gunung sana di Myanmar. Di hujung tu pun nanti gambar saya tak ambil. Ada manusia yang pelik wajah dia. Dia macam orang asli. Dia duduk di kawasan pergunungan. Saya nak ambil gambar pun saya tak berani. Muka dia pelik-pelik. Dia muka nak macam nak orang macam dengan Chiang Mai, Chiang Rai yang ada tengkuk, yang ada besi tu. Dia duduk, depa ni duduk kawasan pergunungan. Tak berani saya nak ambil. Takut tengok depa pelik. Okey, di Myanmar ni kita tak boleh itikaf.
Islam Khazanah sebut, dan satu lagi benda yang pelik pasal anjing lah. Okey. Ini di Myanmar. Di Myanmar ni, Pak Long, Mak Long, kita zaman di Myanmar ni, zaman di Malaysia ni seolah 70 tahun 70 tahun 80-an lah. Itu di Myanmar. Myanmar lagi macam tu juga keadaan dia. Dengan masjid, tengok ni masjid dia. Masjid nampak uzur. Kalau masjid sana, kalau nak buat pembaikan apa, nak tambah masjid apa semua, dia bukan senang. Dia kena dapat kebenaran daripada kerajaan tentera dia. Bukan senang. Kat sini kita nak tambah masjid semudah je. Sana bukan. Sana ada perkesan kerajaan tentera. Sana masjid pun pembayaran semua sendiri. Ha, jadi kesian saya tengok sana. Dan kat sini ada adik-adik yang sekolah ni, tengok kat sana belajar. Dia pun belajar di masjid dia. Dia tak ada sekolah. Sekolah agama. Kesian kan dia pun. Tengok ni, saya pergi. Bila saya pergi ni, bila kita orang luar, jadi orang tak ada perhatian lah. Ha, dia pun kerumun, kesian kat dia pun. Ha, dan kat sana lu nampak juga. Dia pun punya jatuh tu solat. Kita semua sini digital kan. Sana jatuh tu solat pakai whiteboard lagi tu. Ni pakai orang pakai kapok. Cok. Pakai tulis pakai tu. Kesian tak? Ha, jadi kita bersyukur kat sini kita Malaysia ni. Dah sampai digital lah. Kat sana Allah kesian. Saya tengok sana teringat masa kerja kecil tu. Tahun 70. Masa kerja kecil. 70-an, 80-an. Susah. Jadi kesusahan mereka tu ingatkan kita. Macam mana kesusahan kita dulu. Okay. Ha, ni masjid kat sana. Ada banyak masjid dalam buku saya pun. Ada banyak cerita pasal Myanmar tu. Banyak buku. Ha, ini adalah saya ambil gambar daripada kunduri kahwin. Di Myanmar kunduri kahwin dia pelik. Macam kita sini kunduri kahwin tengah hari ni. Mereka pukul 8 pagi dah ada kunduri kahwin dah. Dah start lah. Dah start dengan speaker ni rumah ni. Speaker. Saya pagi-pagi saya keluar-keluar awal lah. Ramai saya riuh tu. Kebetulan ada tuan rumah ni, dia keluar kat sini. Dia nampak saya. Dia kata, mai pakai kunduri sini. Dia kata, kunduri kahwin. Saya kata, ui awal lah. Dia kata, ha. Dia kata, awal. Boleh cakap English sikit-sikit. Dia kata, okey. Lepas tu, dia kata, boleh mai jemput makan. Saya berkata, nak tengok macam mana dia punya kenduri kahwin kan. Teringin juga nak tengok. Saya pun letaklah basker. Letak nak bibi tengok. Allah Akbar. Nak masuk budu pertama, tengok balik bayar. Terbaring elok dah. Saya kata, tak edi kot saya kata. Saya tak muhabak kata benda tu kan. Saya kata, tak edi kot saya nak pergi tempat lain. Takut tak sempat. Saya pergi helah lain lah. Saya tengok tu dia lah. Masuk macam tu dah. Lagi saya tengok benda tu sedap dengan saya makan lagi kan. Jadi saya ambil langkah terbaik. Saya kata minta maaf lah, saya nak pergi jalan lain lagi. Ha. Dia kata tak apa lah. Tapi bagus, dia masyarakat dia bagus. Tapi dia kita tak dia takut kat kita. Kalau maksudnya dia nak bagi kita tumpang di rumah dia, dapat tentera dia tangkap. Dia tangkap orang kampung, orang yang bagi tumpang, dan saya pun kena tangkap. Dia buat penjara. Dia tak ada bagi kompromi. Ha. Jadi dia apa pun takut-takut nak kawan kita. Okey. Ini memang. Inilah keadaan di Myanmar. Ini dipanggil sebagai bedak tanaka. Ini bedak tanaka ni. Bedak yang saya habang tadi tu campuran daripada tepung dengan abu mayat. Lebih kurang harga lebih kurang RM12 setengah. Jadi sini yang mula-mula sekali saya masuk Myanmar, saya kena tahan dengan tentera. Ini tentera ni. Ini pos kawalan tentera. Dia tahan-tahan dia tanya saya, mana pasport hang? Saya tunjuk pasport. Walaupun kita ada pasport, dia cek juga. Pasport hang betul ke tak betul? Dia tahan tunggu sat, cek. Dalam dia tunggu saat tu kita dah cuak lah. Takut lagi tak lepas. Jadi kita pun kita kata ada dia tengok pasport, tengok orang Islam, dia tahu dah. Bila dia tengok orang Islam, berarti dia tak apa. Aku suruh dia cek. Bila dah masa cek tu, dia pun ajak kat kita macam mana penyambaran. Dia pun ambil bedak. Kita bedak ni hang kena pakai ni. Hang tak ada lagi kan. Saya kata, nanti hang beli dia tahu. Tengok bedak ni lebih kurang ada dia panggil kiat bahasa dia punya bahasa tu mata wang dia kiat KYATTS kiat. Tadi di Myanmar baht masuk di Thailand baht masuk di Myanmar kiat. Kena study juga tu. Tahu apa-apa. Lepas pada tu dia kata sapu. Dia lumur kat saya ni habis. Kau benar di muka semua tengah. Dia kata hang kena menyamar. Pasal di sana saya masuk saya tak boleh ada misai. Janggut tak boleh ada, kepiah tak boleh ada. Saya tak boleh nampakkan diri saya orang Islam. Pasal orang Islam sana tak pakai bedak tanaka. Jadi saya pakai bedak tu untuk penyawaran. Lepas pada pakai tu, lepas pada saya kayu basker. Bila kayu basker lalu. Lalu kawasan kampung ni, dia ada gangster dia. Dia ada abang kawasan. Dia akan ambil duit laluan. Bila kita lalu, lemai dua orang naik motor. Dia main-main dia cakap Minglaba. Minglaba, aku tengah belajar tu, bahasa tu, Minglaba. Cikgu tahu apa Minglaba tu. Minglaba tu adalah macam kita, Assalamualaikum. Jadi saya belajar, dia kata Minglaba. Jadi tadi tablik dah pesan kat saya, jangan jadi, jangan ramah. Jadi dia cakap Minglaba, saya,
sahabat kata saya nak kahwin paskah. Ha, saya berkenaan pasal isyarat. Kalau saya cakap, dia tahu saya orang Malaysia, dia tahu saya orang luar. Bahasa slang saya, itu bahaya tu. Jadi dia cakap tu, saya, lepas tu dia cakap lagi. Dia cakap banyak lagi. Dia cakap banyak lagi, saya buat, lelah sekali, dia pun kat sana. Kain kat luar, baju di dalam. Lelah sekali tunjuk pistol. Dia pun sana 24 jam kalau okey, tunjuk pistol. Allahuakbar. Cuba bayangkan cikgu tunjuk pistol. Cikgu nak buat macam mana? Duduk atas peska. Kalau dia tahan tu, saya hanya berdoa pada Allah. Macam tadi di Thailand. Ya Allah, Tuhanku. Ni ayak mata dah meleleh ni. Kita fikir hidup dengan mati lah. Pernah tembak tu habis. Duduk atas peska tu tembak habis lah. Nak kayu tak mana lagi. Kan? Duduk kawasan ni pun. Kawasan kampung. Masa ke kampung saya masuk. Lepas tu dia kata, lepas tu tunjuk pistol. Ya Allah, ketak lah. Dengan Allah tu doa. Ya Allah, Tuhanku. Selamat kalau dah. Ni ayak mata dah meleleh keluar. Ya Allah, Tuhanku. Selamatkanlah ni. Allah mungkin gerakkan dia. Daripada aku tembak ada satu peluru RM2 ke RM3. Tak payah kot. Dia belah. Selamat Allah Akbar. Lepas tu kayu lagi. Masuk ke kawasan ni. Kampung ada juga. Cara macam tu juga. Cara macam tu kita doa pada Allah. Serah pada Allah. Macam kita duduk. Naik sampan duduk di laut. Siapa lagi kita minta? Siapa kita nak panggil siapa? Nak panggil siapa lagi? Panggil Allah. Itu dia kita berdoa pada Allah. InsyaAllah. Kita tawakal kepada Allah. Tawakal sepenuh kepada Allah. Allah akan tolong kita. Okay? Satu lagi penyamaran dia. Ha, ini saya kata bedak, bisu dan satu lagi longgi. Ha, ini, kain ini dipanggil sebagai longgi. L-O-O-N-G-Y-I. Longgi. Jadi saya pun belajar. Kalau ini nak suruh saya, nak suruh saya ajak pakai boleh. Memang ketat. Kita duk ingat peking dia. Dia lipat. Nampak macam nak boleh terlondeh. Dok. Ketat. Situlah dia beli bubu handphone, duit-duit dengan pistol. Wish. Hebat dia pun. Memang ketat. Saya pun belajar. Ha, bila malam saya nak keluar pergi kedai makan, saya menyamar jadi orang dia pakai kain. Jadi dia pun tak syok saya sebagai orang luar. Ha, jadi dia bila orang nak cakap dengan saya bisu. Pihak nak kata apa kat aku pun, aku kan jumpa hang dah. Tak jumpa dah. Kan? Jadi saya buat bisu. Itu taktik penyawaran. Dalam Islam kita boleh helah untuk keselamatan. Okay? Ha, ini jalan dia. Tengok jalan dia macam mana. Allah Akbar. Jalan memang apa tu? Memang jalan dia, ya Allah, sabarlah. Ha, ini orang perempuan memang dia rajin buat kerja. Macam-macam dia buat kerja. Dengan pakai kain, dia pakai kain. Dia pakai longgi tu. Dia buat kerja jalan apa. Memang dia pun rajin buat kerja. Dia pun sana pun, duk pakai, masih duk pakai atas dah rembiah, belah-belah kampung. Ada satu kawasan selalu tu, di pertengahan Myanmar tu. Ada satu kawasan tu, dia ada banyak pokok-pokok palm, pokok palma. Rupanya situ dia buat sebagai atas rembiah. Banyak, alhamdulillah. Ini masuk-masuk saya beli SIM card dia. Di Myanmar. SIM card di Myanmar walaupun dia negara mundur, dia punya internet 4G merata-rata okey. Kalau banding dengan negara-negara lain, India, Pakistan, Bangladesh, Abu Dhabi, Arab Saudi, Oman, Myanmar yang terbaik dia punya. Ha, laluan dia punya apa internet 4G. Dan sini saya masuk satu kampung, dia pun terkejut. Saya masuk dalam kampung ni. Dia pun ni orang kampung ni saya berhenti nak beli kedai runcit, saya berhenti beli ayam dan biskut. Dia pun terkejut, hang main mana ni? Cakap English. Dia tak pandai cakap lagi. Dia pun terkejut. Dalam kami tak pernah nampak orang kaya masker macam ni. Ramai mana? Satu kampung ni, berapa orang kampung ni keluar ni dengan bedak nampak tu. Dengan bedak-bedak muka kuning. Dia pun berkata, ramai mana ni? Tak pernah jumpa. Saya tak main Malaysia. Dia pun Malaysia kat mana? Kita terang sikit baru dia faham. Dia pun terkejut, saya pun terkejut. Sama-sama terkejut. Okay. Alright. Itu, okay, ini terkejut sikit. Akan berdekat sikit. Okey, ini di Myanmar yang seronoknya, di Thailand tadi yang syoknya dia ada soya, dia tom yam dia sedap, makanan semua sedap, di Thailand memang best. Myanmar ni dia terkenal dengan tebu dia. Tebu dia, kalau kat Malaysia ni, tebu Myanmar sedap lagi. Bukan nak kata apa, sedap lagi kan, saya tak tahu dia memang manis, lain lagi. Bila 3 batang tebu tu, ni saya try pakai mesin ni. Mungkin balong-balong dulu pernah kot dalam zaman-zaman dulu, pakai mesin, pakai apa ni, pakai golek dengan tangan. Berat punya, saya ingat ringan je. Dia 3 batang dapat 2 gelas ayak lebih kurang ni. 1 gelas ni lebih kurang RM2. Setiap hari saya minum tu. Tebu bagus dia memang. Pasal tebu dia memberi kandungan gula. Jadi kita minum tebu. Setiap hari minum. Apa tu dia memberi tenaga untuk dia. Karbohidrat, gula banyak. Okey. Lepas dia bagi 1 gelas tu. Dia akan bubuh 1 limau. Dia potong setengah lebur tu. Memang sedap. Memang sedap. Setiap hari saya makan minum tebu dia. Dan sini dia panggil satu sambai balucuang. Ini saya singgah satu kedai, saya singgah satu kawasan yang di Myanmar nak semayang duha. Lepas semayang kat duha tu, lepas tu saya kata kat dia, saya lapar nak makan. Dia kata tak apa, dia bawa pergi satu kedai. Ini kedai ni.
kedai ni. Kedai ni dia buat sirih kom. Sana pun sirih saya makan. Pal letak apa free makan. Bagi makan, kena-kena sirih dia pening. Pasal dia punya kapok tu lebih. Kena-kena mula-mula dia kata ni sedap dia kata. Sirih ni sedap dia kata kom sedap. Kita pun sedap makan-makan ya Allah. Pening kata dia. Dia gelak. Kali kedua makan okey dah, tak marah. Okey dah. Kali pertama tu pening. Okey, dekat sana dia kalau siapa nak pi di Myanmar, kalau ada orang Myanmar suruh dia buat ni sambal balu cuang. Sedap sambal dia. Dia sambal macam sambal ikan bilis kita, sedap. Saya tak apa pun saya makannya. Halal tak halal, kau kedua. Tapi makannya kan. Nah, ini halal lah, ni lagi. Yang sini halal. Yang tak halal saya tak tunjuk sini. Sini kambing, sini dia buat sambal balu cuang, sedap. Ha, depa pun ha, ni makanan dia dah. Ni pun kambing juga, kurma kambing. Sana banyak. Ini sana kreatif makanan juga. Okey. Dalam buku saya ada banyak cerita. Cerita panjang ni, 3 bulan ni Ustaz. No? Saya ringkaskan mana yang penting. No? Okey, ni gambar saya tadi dekat. Ni gambar saya nak pergi ke India. Ni laluan dia. Ni kat sana pun alhamdulillah, tabligh bergerak. Di Myanmar saya terkejut juga. Jadi makna salah satu tujuan yang saya pergi Mekah ni, kayu basker ni, saya nak tengok macam mana perkembangan Islam. Macam mana Saidina Umar Al-Khattab masa dia berkembang, mengembang Islam hebat. Sebenarnya di Thailand, di Myanmar, di India, di Pakistan, alhamdulillah kita tengok macam mana Islam berkembang. Di kawasan ni, tadi saya jumpa tu, kawasan nak sepadan India. Terkejut saya, orang Myanmar muka nak dekat campur dengan India cantik. Ada Islam kat situ. Kita tak sangka ada Islam kat situ. Sebenarnya Islam berkembang hebat masa zaman dulu, melalui jalan darat. Okay. Ini adalah satu kawasan pergunungan. Dia kawasan 9 gunung. Cuba bayangkan masa ni pergi dua petang. Sejuk ni. Berkabus. Cuba bayangkan tinggi dia dekat mana. Oh, Ustaz tinggi ni. Pukul 2 petang duduk berkabus lagi. Sejuk. Masa ni. Oh. Inilah laluannya Allah Akbar. Kalau tak kuat mental, balik dah. Jadi kawasan pun Myanmar pun, yang hujung-hujung pun cantik. Dari kawasan ni saya jumpa nama ada Kale. Cantik tempat ni. Jadi sungai besar dengan pokok-pokok hijau cantik. Tu orang kata kadang-kadang nak dapat sesuatu yang cantik susah dulu. Okay. Right. Ni saya cerita. Ni dia India ni. Ni sampai India. Ni sepadan India. Dia Myanmar dengan sepadan senang lah. Dia punya parit, dia punya sungai kecil. Senang lah dia. Tak, ni sepadan yang kecil. Ni saya cerita benda yang pelik pasal anjing. Kalau di Thailand, setiap hari bila kata anjing salak. Cikgu rasa-rasa pasal apa di Myanmar anjing tak salak. 14 hari sekok anjing tak salak. Agak-agak pasal apa? Okey, di Myanmar ni, anjing pun takut kat manusia. Pasal apa? Mereka makan anjing. Anjing semua benda yang bergerak hidup ni memang dia makan. Ha, cerita dah. Dia makan benda yang hidup ni bergerak ni semua dia makan. Jadi saya kat sini balik bila tengok kucing pun sedap, ular pun sedap. Balik bayar buat sup pun sedap. Ha, nak cerita tu lah kan. Saya tak buat kata saya makan, saya kata sedap. Kan? Jadi anjing ni 14 hari dan tak salak saya pasal apa tau. Pertama saya dah makan makanan Myanmar, badan saya pun dah bau macam Myanmar. Yang saya beritahu ni bila saya sampai dekat ujung tu, saya jumpa ada orang Myanmar, ramai juga orang Myanmar yang kerja, yang untungnya Malaysia ni, ramai orang Myanmar kerja di Malaysia. Begitu juga di Bangladesh. Jadi bila saya sampai dekat ujung Myanmar tu, dia yang peliknya jumpa orang Myanmar boleh kecek Terengganu. Saya pun kata, "Abis mari mana?" Kata abis mari daripada ni, daripada Malaysia. Oh. Macam mana boleh cakap Melayu Terengganu? Oh, dulu kita kahwin kerja dekat Bukit Tambun. Bukit Tambun kerja restoran 7 tahun. Kawan kahwin ni banyak orang Terengganu. Saya kata, "Ui, aku tak pernah jumpa orang Myanmar boleh cakap Terengganu, pelik ni." Dia kata, dia pun kata, aku dah kawan dengan orang Myanmar, aku dah kawan dengan orang Terengganu. Cakap Terengganu. Saya menggelak dia. Dan sekali dia kata, tanya dia pasal apa? Anjing kat sini tak teringin ligan aku, salak aku. Dia kata, habis. Sini kalau anjing salak, anjing jadi kena makan, dia bertakut. Kedua ni, bawa badan habis-habis makan makanan di Myanmar ni, dia bau macam orang Myanmar dah. Habis ni orang Myanmar dah. Bau badan dah orang Myanmar. Tu orang kata, bila kita makan, badan kita akan jadi bau pemakanan. Ha, jadi dia kata, abis ni dah orang Myanmar dah. Allah Akbar. Aku jadi orang Rohingya lah. Kan? Ha, jadi saya pun tak apa lah. Redo lah. Apa yang saya makan, redo lah. Okay, cerita pasal Myanmar lah. No? Saya ambil tunjuk sikit, video sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini di satu kawasan Myanmar nak pergi ke Mandalay dah. Kawasan atas lagi. Ini jalan nak pergi ke India dah. Ini dia ada jabatan ni, dia ada laluan motor.
inilah jabatan yang menghubungkan antara Mandalay ke arah ke Mewah. Dan tengok pemandangan yang begitu indah di kesan ni, dan sungai yang cantik, banyak kapal-kapal. Di kesempatan yang ada ni, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang tidak ada lama lagi. Saya jangkakan lebih kurang dalam 16 ke 15 hari lagi. Seni badan pun dah turun dah. Lagi 3 hari lagi saya akan berada di Myanmar, dan insyaAllah saya akan masuk ke India untuk 3-4 hari. Kemudiannya ke Bangladesh. Bangladesh dalam 4-5 hari seterusnya ke India semula. Dan seperti ini saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Saya rasa dalam 16-15 hari lagi. Dan selamat menyambut Isnin Syaban juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia, rakyat Thailand dan rakyat Myanmar yang saya kenali, yang baru saya kenali. Dan terima kasih di atas doa kalian dan mengharapkan perjalanan saya lancar. Assalamualaikum. Okay, saya Thailand, India, masuk saya India, ni saya terus ke Bangladesh. Okay. Di Bangladesh ni alhamdulillah tadi dah 14 hari di Myanmar memang kesukaran untuk makan. Di Bangladesh ni seronok. Bangladesh ni yang seronoknya bila kayuh basikal tu ni ramai penduduk Islam, lebih kurang 95% penduduk Islam. Depa ni suka selfie. Ha tu bila depa main kat sini pun kata depa suka ambil gambar bunga, selfie lah depa memang suka. Saya kayuh tengah basikal, tengah kayuh basikal tu dia tahan. Saya kata dia tahan tepi jalan ni. Dia tengah pasal apa? Boy brother. Ang punya lori rosak. No brother. We want to selfie with you. Dia kata in Bangladesh, siapa yang selfie dulu dengan orang yang pelik macam hang ni, bubuh dalam Facebook, bubuh dalam WhatsApp, oh dia hebat. Rupanya Bangladesh tu dia suka glamour. Dia suka, memang suka glamour. Lepas tu saya pun, lepas tu saya kata dia, tak apalah, hang bayar kat aku 2 taka, macam 2 ringgit lah. Tak apa, I will pay for you. Gitu. Bila kata kayu lagi, jumpa lagi, dia tahan lagi. Allah, geng-geng ni memang suka gambar semua dia. Itu dia pun ni kalau main Malaysia ni, suka gambar semua. Okay? Dan dulu kita duduk tengok, bila Bangladesh jalan, duduk pegang tangan kan. Jadi jarang lah kan. Ha, kat sana, sama ke lah. Dia budaya macam tu. Okey. Ha. Yang seronok bila sampai Bangladesh ni, ni dah seronok lah. Boleh maaf apa tu. Dia pun suka selfie. Ha. Ni gambar banyak. Ini antara yang dia pun suka selfie, saya ambil. Ini Facebook friend. Perasan tak tadi masa persiapan tu, saya tunjuk FB kan. Kita kalau kita nak pergi satu negara, kita cari kawan dalam Facebook. Contohnya di Bangladesh, di Myanmar, di India, di Pakistan. At least kita boleh, mereka boleh bantu kita kawasan-kawasan. Ini saya carilah yang Bangladesh yang educated sikit. Yang ni, yang Bangladesh ni student ni, dia pakai basikal. Jadi dia bawa saya pusing di kawasan Dhaka. Bila sampai Dhaka, dia bawa saya pusing. Ini jumpa seorang ni, ni dia tengok saya pakai baju belah kanan dari bendera Malaysia. Dia pun kerja di Kelang. Lebih kurang 5 tahun kot, bahagian elektrik di Kelang. Dia jumpa-jumpa, saya kebetulan nak makan tembikai ni. Dia kata free ya. Alhamdulillah. Pasal apa? Aku biasa kerja di Malaysia. Aku biasa cari rezeki. Aku tahu Malaysia macam mana. Ha, bagi free jalan. Kita kira rezeki kan. Alhamdulillah. Ini pun satu juga satu masjid. Saya singgah ni, saya ambil wuduk kat masjid. Jumpa imam muda ni. Imam muda ni, dia kata, nak pergi mana? Cakap, saya nak pergi Mekah apa semua. Dia kata, tak apa. Sekejap lagi, lepas lohok, jangan pergi lagi. Tunggu dulu, Ustaz. Lepas lohok tu, habis-habis semayang. Dia main kat saya, makan tak lagi. Kita kalau ni kena buat muka kesian kan. Tak makan lagi. Ha, biar tak makan lagi, hang tunggu sat. Aku suruh Bilal ni, nama Abu Hurairah ni. Dia pergi beli nasi biryani, kambing apa semua, dengan ayam apa semua. Dia kata dia hampak dalam masjid ni. Dia kata, mai, ni rezeki hang, kata, rezeki musafir. Lepas tu kebetulan pula dia kata, abang ipak aku kerja kat Johor. Ni dia terus telefon abang ipak dah. Kita pun terus cakap Melayu. Abang ipak dah kerja kat Johor, boleh cakap Melayu, senang. Terus telefon cakap dengan Pak, alhamdulillah, rezeki lagi kan. Okey, cerita di Bangladesh. Seronok di Bangladesh, memang seronok. Sebenarnya, dalam pemikiran kita, kalau kita dalam musafir ni, kita fikir positif, bersangka baik, alhamdulillah, Allah akan atok. Jangan kita negatif dengan siapa-siapa pun. Kadang kita tengok orang tu susah apa semua. Tak. Di Myanmar tu, saya jumpa yang ada satu perempuan tu, dia jual pisang. Waktu pagi tu, di market dia. Saya tengok pisang ni ada yang contohnya ada 3 ringgit, ada 5 ringgit, 8 ringgit, 10 ringgit. Saya cakap dia, aku nak beli pisang.
dengan harga RM2. Dia jual tadi RM5. Dia pun cari-cari kata, yang ni tak apa. Bagi yang ni, yang pisang yang yang dia jual RM5, RM8 dan RM10 je, dia kata tak apa ambil ni sebagai RM2. Saya kata baiknya. Dari situ kita dapat pengajaran. Orang yang walaupun dia tahu dia susah, tapi dia bantu lagi susah. Tu apa tu? Orang macam tu boleh buat bini ya. Saya tanya dia kahwin lagi, dia tak ada kahwin lagi. Kalau nanti dia pinat motor boleh pergi kot. Tak, itu maksud dia orang yang dia tahu dia susah tapi dia bantu orang susah. Jadi kita pun diri kita kadang-kadang kita orang dalam kesusahan kan. Jangan kita fikir oh kita ni kira hebat dah. Kita bantu orang susah. Saya pun terasa juga lah. Walaupun dia tahu dia susah, memang susah. Dia jual pisang letak atas kepala. Dalam buku saya ada tunjuk gambar pisang ni. Dia pun jual pisang jalan-jalan letak pisang atas kepala. Jual RM2, RM3, sedih tengok. Bayangkan pisang mas kilo 5 kupang. Bayangkan pisang mas kilo 5 kupang. Ya Allah, saya kata. Kalau kat Malaysia ni, pisang mas lah ni apa? RM5 ke apa? Kan? Lima kupang, saya kata. Allah Akbar. Saya beli kat dia RM2 pun banyak lah bagi. RM2 banyak lah bagi. Alhamdulillah. Okey, di Bangladesh lah. Saya tunjuk. Ni adalah laluan di Bangladesh. Bangladesh tak lama, saya lebih kurang 5 hari di Bangladesh. Pasal Bangladesh tak besar mana. Cik. Okey, ni di Bangladesh. Ni di Dhaka ni. Di Dhaka ni, kawasan di Dhaka. Ni di highway dia. Di Bangladesh ni, highway dia yang best lah. Dia punya highway macam ni lah. Tak macam Malaysia lah, lain sikit. Tepi-tepi ada pokok. Memang keduk. Di Bangladesh macam ni. Ni dia berbeca sepenuh. Dan saya masuk kawasan kampung. Saya kampung pun saya Kedah masuk. Nak tengok macam mana kehidupan kampung. Dia banyak bendang-bendang. Sini, kawasan kampung ni tengok. Bayangkan. Kesian tak kesian. Mereka buat kayu balak pakai naik tu je. Kereta ke Malaysia ni pakai lori. Mereka tengok tu. Pakai tiga. Roda tiga beca tu. Saya tengok. Allah. Kayu balak. Cuba bayangkan bawa kayu basikal tu tengok. Mereka kayu ni boleh kata. Ish. Saya tengok sepanjang saya tengok dia ni duduk kayu berdiri je. Berdiri kayu. Allahu Akbar. Kudurat memang kuat sungguh. Ustaz no? Kuat Ustaz ni. Ini kalau suruh mereka kayu ni kalah kita. Bawa kayu balak. Bayangkan kuat tak kuat tu. Bukan dia muda-muda 18-19 tak. Ni dia dah lanjut usia ni. Nampak ni. Tengok aiskrim pun jual macam ni. Aiskrim macam ni. Kita kat Malaysia ni ingat motor. Dia pun macam ni jual aiskrim. Tu dia pun yang main ni ada. Di Bangladesh ni ada yang susah-susah. Ada yang kaya-kaya. Di jurang perbezaan tinggi. Yang kaya-kaya. Yang susah-susah. Sini pun dia pun macam becap. Senang lah. Katalah sini kita nak pi di contoh Tasik Lugok. Naik atas ni. Sampai Tasik pagi lah 5 kupang kan RM1. Mudah je lepas senang. Senang suruh dia pun. Dan saya nak cerita satu benda yang pelik di Bangladesh. Bangladesh ni satu kawasan ni, saya nak sampai dekat sepada India kat sini. Nama dia, satu dia yang pergi sebagai Joshua. Ini benda yang pelik. Satu kalau ikut, saya pakai Google Map, kalau ikut sampai lebih kurang pukul 6 petang. Dia kawasan benang. Tiba-tiba dalam pukul 5 tu, hujan dengan hujan lebat, dengan ribut masa tu. Lagi 5 km saya nak sampai ke kawasan, dia panggil satu Abdul Rahman punya motel. Murah kat situ. Dia, sama ada masjid atau motel. Cari yang mana boleh tidur lah. Saya kayu. Tiba-tiba sampai kawasan tu ribut dengan hujan pun. Bangladesh sebab tu kawasan tu dia punya bandar Joshua tu. Internet dia down. Biasalah mereka kan. Macam kita link cerita kan. Mereka sana jenis down lah. Tak ada macam backup je genset pun tak ada. Down. Internet down. Ya Allah. Lepas tu saya berhenti tepi jalan. Bila saya berhenti tepi jalan, ada satu kerja runcit. Ada orang kena runcit, dia main kat saya. Dia tak kerti cakap Inggeris, cakap Bangladesh. Saya cakap bangsa saya pun tak faham. Masa tu, ya Allah, Tuhanku berdoa pada Allah. Ya Allah, hantarlah sebab-sebab bantu hamba. Bantu hamba pasal hamba nak pi. Nak pi tempat ni. 5 kilometer lagi tapi dah lost lah. Tak tahu laluan. Kawasan tu dah jadi gelap lah. Dengan ribut dengan ni semua orang. Kaitamu tu, saya kira bunyi pin-bin-bin. Masa tu kita berdoa kepada Allah. Tak ada siapa lagi yang berdoa. Tiba-tiba benda yang pelik. Dia main seorang budak lebih kurang umur 16 tahun, dia pakai naik mountain bike, depan ada lampu, belakang ada lampu. Dia main kat saya, hello brother, macam tu. Kita pun, yes, hello. Dia kata, can I help you? Dia kata, oh, memang aku perlu pertolongan, aku nak cari ni Abdul Rahman punya motel ni, cari tak jumpa pasal internet sini down. Biasa tu ada masuk, kita kena beli SIM card. Kita tak boleh pakai yang kata kat Malaysia kita pakai Cellcom, sebagai roaming ni mahal. Dia beli satu negara tu murah lah. Jadi tolong aku boleh tak? Dia, tak apa boleh. Dia tanya dekat orang yang kerja apa kedai runcit tu. Dia pun dah bang, okey hang pergi jalan ni. Saya pun ikut dia. Dia kata, "Brother, follow me." Saya pun follow. Firasat orang pengembara ni,
pengembara ni, kalau kita orang bawa kita ke laluan yang kecil, laluan besar ke laluan kecil, kita jangan ikut. Kita takut ada perompak tunggu. Jadi kita tengok, dia bawa laluan kita, laluan yang besar. Okey, tak apa. Sampai lebih kurang 5 kilo sampai ke hotel, motel tu. Bila sampai ke motel tu, dia cakap saya, brother, inilah motel yang hang cari. Cakap, terima kasih banyak. Tak apa. Saya pun ambil duit, bagi dia duit. Dia kata, saya bagi dia duit. Dia kata, tak mau. Kata. Lepas tu saya kata, tak apalah kalau hang tak mau duit. Macam ni, aku bagi, aku jauh hang pergi minum, pergi makan. Pasal hang tolong aku. Aku ulang kesusahan. Dia kata, tak payah. Lepas tu saya nak bagi duit lagi, dia tak mau. Tahu apa apa dia jawab cikgu? Dia kata, Allah send me to help you. Cuba bayangkan. Umur dia kurang 16 tu. Saya kata, how old are you? 16 years old. Dia kata, Allah send me to help you. Dia kata tu. Ya Allah Akbar. Saya rasa, ini siapa ni? Malaikat ke apa ni? Dia buat macam tu kat saya. Allah hantar. Dia kata, Allah hantar aku untuk tolong hang. Allah Akbar. Saya pun kata, oh terima kasih banyak lah. Saya pun tak fikir apa. Saya kata, terima kasih banyak lah. Lalu saya kalih, kalih kot belah kanan tu. Tengok, kalih ni tengok, tak ada dah. Hilang. Bayangkan satu budak 16 tahun basikal mountain bike, ada lampu depan, ada lampu belakang. Kita tak tahu Allah hantar malaikat ke apa, kita tak tahu. Semua kuasa Allah. Tapi pelik. Itu benda yang Allah hantar dalam perjalanan. Benda yang pelik, Allah bantu. Saya pun nenek bila nenek ke belik mountain tu terkejut, ya Allah Akbar. Jadi budak tu malaikat ke apa? Tapi kita bersangka baik kan Allah hantar bantuan. Kadang-kadang Allah hantar bantuan macam-macam. Okey. Boleh kan noh? Tak mengantuk ke noh? Azhar noh? Okey, insya-Allah. Okey. Bang Lidah ni. Di Bangladesh pun seronok. Kalau siapa nak pergi Bangladesh, siapa ada kawan-kawan kat Bangladesh ni, seronok pergi Bangladesh. Bangladesh kat sana, kat sini tak ada. Dia punya nasi biryani tu, dia balut dengan roti nan. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Sedap. Memang sedap. Saya pasal, ni orang kedutaan Malaysia lah. Saya singgah, ni pasal dia bawa pergi satu restoran 5-star kot. Memang restoran ni hebat. Makanan macam ni saya pun tak tahu. Sepinggat satu ni berapa dik. Ni dia pakai macam makuk macam tembika tu. Dia masak kat situ. Masak situ dengan pandai-pandai. Balik roti nan. Oh sedap. Selok-selok ni tulang kambing. Oh sedap. Jadi kita pun orang bagi free makan Ustaz. Dia pun kata nak pahala. Dia tak musafir doa. Kita ni doa lah. Orang suruh doa-doa lah. Kita doa. Itu yang senjata kita dah. Kita doa. Bagi free jalan. Aku doa insyaAllah. Satu lagi yang seronok di sana tu, dia punya chai, teh tarik. Jadi saya pun dah bila minum di sana, balik Malaysia teh tarik tak apa-apa boleh pergi. Teh tarik kat sana tu, dia pakai pure susu lembu. Kalau di Pakistan, dia susu kerbau. Sana dia, pasal sana dapat senang dapat lembu. Jadi pure susu lembu, sedap, murah. Macam ni kat hotel mahal sikit lah. Kalau biasa-biasa pergi jalan tu, 5 kupang. Saya bukan minum segelas, 3 gelas selalu. 5 murah, 5 kupang lah, minum. Jadi, sini pun coklat dan jitan manis. Saya jumpa ni, dia pakai kata saya, ni sedap. Makanan yang terkenal di Bangladesh ni, coklat dan jitan manis. Siapa kata sedap? Makan. Saya makannya tak sedap, telan. Makan, dia kata sedap. Habis, satu mangkuk ni habis. Makan. Ini jumpa orang Malaysia, kedutaan Malaysia. Dia masa saya jumpa kedutaan Malaysia tu, pagi tu, saya singgah saat, dia kata, hari ni Cik Man, jangan kayuh. Kami hari ni jadi host. Kami duduk sini, kami bagi tempat tidur dengan ada aircon apa semua kan, lepas tu makan semua kami tangguh sampai esok pagi nak flag off. Dia pun nak buat kedutaan, kata esok pagi nak buat flag off daripada kedutaan Malaysia. Maksud, dia pun ajak macam tu lah. Ok, ini ada sikit video lah, tapi audio dia saya tak rakam. Ini dia buat play off lah, kedutaan Malaysia. Dia konsulat tu, dia kata, okay, esok Cik Man, esok kita kami nak buat kedutaan. Ni pukul 6 pagi ni. Sana awal. Subuh pun 5 lebih dah. Sana awal. Ni pukul 6 pagi. Jadi, Alhamdulillah lah, bila kita pengembara ni, pi kedutaan dia pun seronok. Maksudnya ada orang Malaysia pergi. Seronok dia pun. Jadi, dia pun raih kita. Ni saya daripada kedutaan, dia pun raihkan keluar ni. Kayu basikal. Okay, ni saya tulis ni ujian sempadan. Jadi tadi saya tak abang pasal sempadan. Sempadan sebenarnya macam masuk Thailand okey. Masuk Myanmar sebenarnya orang kata masuk Myanmar susah nak masuk, kena ada ejen. Esok tu nak masuk malam ni buat solat taubat, bangun pagi awal tu buat solat taubat, buat tahajud, buat solat taubat, buat solat hajat. Allah Taala tolong masuk Myanmar senang. Orang kata susah tak masuk Myanmar, Allah tolong mudah masuk Myanmar. Alhamdulillah. Lepas saya masuk Myanmar, ni Bangladesh. Bagaimana ni saya nak keluar pergi ke India tu. Ini ujian sempadan saya tunjuk. Saya nak masuk India dekat kawasan ni. Allahuakbar. Kita nak keluar dah nampak India dekat dah.
nampak macam ni kat kereta tu, dekat apa tu, orang menjaga tu, nampak India dah. Dia kata, immigration kata, ni tentera dia hantar pasukan hang sini, hampir masuk dalam bayar 500 takar. 500 takar tu lebih kurang RM27, 7 kupang tu. Saya kata kat dia, pasal apa aku nak kena bayar? Aku dah duduk negara hang 5 hari dah. Aku nak keluar kena bayar. Dia kata, ni undang-undang negara aku. Oh, kita bila orang cakap tu, kita pun keram ke? Oh, hampa duduk hampa main Bangladesh ni, syok tu. No? Hampa aku main negara hampa ni, hampa buat aku cukup-cukup. Lepas tu dia kata lah, dan ni hang nak keluar ke tak mau keluar? Kalau hang tak mau keluar, hang patah balik pergi Dhaka balik, dia kata. Dhaka balik lebih kurang 500 kilo. Teruk. Kita nampak India dah. Dia kata kat dia, aku tak mau bayar. Dia kata, tak mau bayar, hang patah balik. Aku kira apa? Oh, kita pun dengar macam tu, Allah Akbar. Kita bila orang berkeras, kita kena lembut. Kita duduk dengar orang kan. Tak apalah, aku bayar. Kita pun, aku bayar lah 500 takar. Lebih kurang RM27 dah, tak apa, bayar. Bayar pula dia kata, habis masuk kat sana bayar. Bayar kena bayar ejen. Depa sana macam lebih kurang Thailand lah. Bayar kat ejen. Bila bayar kat ejen, bayar 500 takar, dia dah dapat dah tu, kena pergi kat immigration. Immigration dia pun, macam-macam lah, birokrasi dia. Jadi dipendekkan cerita, saya masuk India. Masuk India, saya kena tahan lebih kurang sejam. Bila masuk India, immigration dia tengok ada pasport, dia tengok ada visa Pakistan lah, itu masalah. Depa tak boleh langsung. India tak boleh tengok Pakistan, Pakistan tak boleh. Dia kata kita ni perisik di Pakistan. Jadi, dia tengok visa Pakistan, habis masuk dalam. Sejam kena, soal siasat. Itu tak terik lagi, nanti ada lagi. Terik lagi. Yang tu baru sejam, nanti 2 jam setengah, 3 jam. Cerita lagi, terik lagi lah. Ini di India. Di India ni perjalanan lebih kurang 2,128. 2,000, jauh India ni, memang jauh. Dan cabaran di India ni macam-macam. Ni jalan di India. Okay. Ini saya dekat India pun dah kurih lah. Ini dah jengkung lah. Ini jalan nak pergi New Delhi. Bajan ni dah jengkung lah. Ini di kawasan Calcutta. Calcutta tu masih juga. Dia ada kereta lama lagi. Dan dekat sana, ustaz tengok tu. Bayangkan dengan usia ni lebih kurang RM2 dia. Dia bawa orang lebih kurang RM2. Jarak jauh ke mana pun RM2. Saya tengok ni, Allah tak sanggup. Tak sanggup nak bawa ni. Bayangkan, kena kalau orang ada berisi duduk atas ni. Tarik, dia tarik. Tapi orang yang tarik ni, menarik beca ni, ya Allah. Bukan orang muda-muda lah. Saya tengok macam ni, tua-tua lah. Tapi dia pun nak cari rezeki. Ini adalah bandar ibu kota lama India, Kolkata. Ini dah jadi New Delhi dah. Ini Kolkata. Kolkata ni memang majulah lah. Ini di kawasan Kolkata. Ini kawasan India yang panas. Ini National Highway Authority. Ni National Highway ni pun dulu Malaysia. Orang Malaysia yang buat highway ni. Yang terkejut tau. Masa zaman Datuk Seri Velo tu, orang Malaysia yang buat highway di sana. Hebat lah orang Malaysia tau. Sampai sana boleh buat highway. Masa Datuk Seri Velo tu. Hebat lah orang tu. Dan sini, jangan terkejut, ada rumah bertahi lembu. Saya berhenti ni satu kawasan kampung ni. Saya ambil gambar. Lepas tu dia main orang India. Saya orang Penang boleh cakap India sikit lah. Dia kata saya, Dei Tambi, ingat apa ringgit? Tak faham tak? Eh, budak, nak pergi mana? Oh, dia main, orang kampung dia main. Saya kata, aku nak pergi, ada lagi. Lepas tu tanya dia, rumah tik lembu ni, pasal apa rumah ni ada tik lembu? Dia kata, lembu ni, berak-berak kami akan skop ambil tampai. Saya kata, pasal apa tampai banyak ni? Bukan satu rumah, banyak rumah. Saya lalu nampak banyak rumah ni. Dia kata, bubuh tik lembu ni sejuk. Ikut dia pula lah, saya pun tak tahu kan. Dia kata, pasal dia kata, bubuh tik lembu sejuk. Oh, lembu ni kalau tidur atas highway ni, siapa berani nak langgar? Siapa pun tak berani langgar. Takut kami. Susu dia minum. Okey. Faham ke no? Okey, tadi ni, ni Kedutaan Malaysia. Ini pun saya singgah Kedutaan Malaysia. Dekat di Bangladesh ni saya singgah Kedutaan Malaysia, di India pun saya singgah Kedutaan Malaysia. Dia pun seronok lah. Ni saya singgah Kedutaan, seronok agak saya dapat jumpa orang Malaysia. Ramai agak ni di Delhi. Ni di Delhi. Ni pun saya pergi satu masjid di Nizamuddin. Masjid Tabligh. Masjid ni saya tak boleh tidur di masjid ni. Pasal dia kata, register tak dengan Sri Petaling? Saya tak register dengan Sri Petaling. Sri Petaling tu hebat tu. Bukan biasa-biasa. Kalau nama kita tak register dengan Sri Petaling di KL tu, kita tak boleh tidur masjid ni. Pasal dia takut kita orang yang bahaya. Jadi dia tanya, register Sri Petaling? Saya kata tak. Pasal kalau kita habak register pun dia akan check. Dia ada check. Saya tak tahu cara dia check, tapi dia kata tak boleh. Saya pun kena habak betul-betul, jangan tipu. Tak boleh, dosa. Okey. Itu di India. Ini
yang saya teringin sangat nak pi masa saya cari Google Map ni, satu masjid ni dibina pada 1612 oleh Malik Amber. Saya study sejarah. Terkejut dulu sebenarnya di India ada orang Ethiopia. Ethiopia dah masuk dah India. Depa dah kembang dengan Islam dulu. Bukan takat orang di Tanah Arab, orang Ethiopia pun ada. Kawan saya pernah di Ethiopia, Ustaz Jafri pun, dia kata di sana pun ada orang Islam di Ethiopia. InsyaAllah. Jadi kat sini saya teringin sangat nak pergi masjid ni. Masjid ni lama. Memang teringin sangat nak pergi masjid ni. Saya doa nak jumpa imam, dapat jumpa imam ni. Alhamdulillah. Allah izinkan saya jumpa imam ni. Dan dan kebetulan pula saya nak tidur masjid ni, ada jumpa satu hamba Allah ni. Tak pergi ada gambar dah, nama Jutawan. Dari mana Haji, Haji apa tu saya perlu lupa dah. Saya jumpa kat dia, saya jumpa dia, dia kata kat saya, Islam, saya kata Islam. Dia kata, nak tidur mana malam ni? Saya kata, saya tidur masjid ni. Dia kata, tak apa, nak main tidur rumah aku. Sebabkan dia bila orang Islam, India kita berani. Ya. Kalau bukan Islam, kita takut. Dia pun kata, pergi tidur rumah dia. Pergi rupanya dia orang jutawan. Di dia ni penjaga tekstil. Orang kaya tekstil. Dia ada 3 gedung tekstil. Terkejut saya. Oh. Dia bagi saya satu bilik tetamu tu dengan bilik tu dengan ada aircon semua cukup. Allah, dia kata, dia katakan saya, adakah ni lebih cukup daripada hotel? Saya kata, Allah Akbar, ini dia kira macam hotel ni. Kan? Hebat ni, saya kata. Hebat ni. Saya tidur rumah dia. Ha, jadi saya pergi masjid ni. Imam ni jaga saya selama 2 hari. Dia kata, 2 hari yang tidur sini. Makan free pun semua free. Semua dia jaga. Alhamdulillah. Dan jangan terkejut, di India pun ada kawasan yang ambil uduk tu. Saya kata, bayak ni saya cukup-cukup sensitif. Kesian. Ambil uduk ni kena pam ni. Dia pakai macam boring. Dia pam bayak. Allahu Akbar. Buat bayangkan kita kat sini, kolah senang lah. Buka pek senang ayak. Sana nak ambil uduk pakai pam. Lepas tu pakai cebok ni. Cebok ni. Saya pun, kita bila satu tempat, kita kena cuba. Kalau tu cuba tak tahu, pegang. Pam ayak. Pam ayak naik tu dia. Tapi susahnya. Bulat tu nak bulat tu ni sembang subuh, siapa ni satu masjid ni sembang subuh pagi, ya Allah Akbar. Bayangkan pukul 5 pagi subuh. Ayak daripada bawah tu lebih kurang 20 kaki saya rasa. Sejuk kata sejuk, ustaz. Sejuk, sejuk. Tapi kita kena lupa bab-bab sejuk semua. Kita bab kata hubungan kita dengan Allah kena jaga. Solat kena. Orang cuba bayangkan macam mana orang ni boleh. Macam mana orang India tu boleh. Kita pun kena boleh. Apa yang dia buat kita buat. Ha, insya-Allah. Dan satu lagi pun ni. Satu lagi pun ni derma. Derma di sana pelik. Saya satu kawasan Nisha tu. Kawasan ni pelik. Dia derma. Siapa derma dia bagi resip. Saya pun tengok apa dia pun duduk berjalan di derma Jumaat. Bagi resip. Saya pun derma pi. Kita satu lagi dalam musafir saya, walaupun saya duit tak banyak pun, tiap-tiap hari bila singgah ada duha, singgah masjid mana-mana, sedekah. Jangan lokek. Allah Ta'ala duha kalau boleh 2 rakaat je belum. Tak susah mana pun, jangan tinggal kalau boleh duha. Jangan tinggal, tak susah mana pun. Kalau waktu kerja tu, sebelum waktu kerja tu, sik, duha, saat. Tak lama mana. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki kat mana-mana. Jadi setiap hari saya duduk, bila sampai di Myanmar, sekau duit Myanmar. Sampai di Bangladesh, sekau duit Bangladesh. InsyaAllah, sampai di India, sekau duit India. Saya tengok dia pun sekau lebih kurang 10 rupiah. Saya pun sekau. Sekau-sekau dia bagi resit. Ni saya ambil contoh resit nak cerita kat orang Malaysia ni. Contoh resit, saya pun tak tahu pasal apa. Saya pun tak tanya. Dan saya singgah juga satu ni. Ni masjid ni. Tu maghrib tu pelik. Lepas habis semayang tu, ada jenazah. Saya, pasal apa? Semua lepas maghrib, semua lari keluar. Rupanya mereka nak solat jenazah dekat luar. Ni sulak ni. Bila solat jenazah dekat luar, motor, kereta tu, kira berhenti terus semayang. Bayangkan kalau nak semayang dalam masjid, bukan tak boleh. Bukan nak kena rokok, sujud apa pun. Tapi mereka nak habak, nak dekatkan diri. Solat, mana solat jenazah, dia tak kira siapa pun. Berhenti, dia petak ni. Tak ada nak bergaduh pun. Berhenti, dia petak motor, kereta, jam tu. Semayang. Lepas semayang 2 rakaat. So, lepas semayang, apa tu, solat jenazah. Sat dia pun. Lepas semayang, tu hilang tu. Ni, sat dah. Nak buat betapa hebatnya mereka hubungan dengan Allah. Okay. Ni yang saya jumpa ni. Yang apa tu? Haji ni lah. Dia ni salah seorang orang kaya. Yang hebat lah. Dia yang bawa saya pergi rumah dia. Ni rumah dia. Wajah dia. Okay. Ni di India. India pun dia panggil chai juga lah. Dia susu lembu. Memang sedap. Memang sedap kat sana. Dan yang tadi, yang resit tadi tu. Ini pun saya jumpa satu. Saya nak makan nasi break. Dan saya makan tengah hari. Satu bekas polis ni. Dia bawa saya pergi makan satu kawasan ni. Di India kita kena jaga. Macam ayat mineral ni. Contohnya. Plastik macam ni. Warna macam hijau ni. RM2. Ini betul-betul mineral. Ada banyak mineral macam ni juga. Plastik warna merah. Warna biru.
RM1. Itu adalah ayat menyera daripada pipe dia. Bagi mereka tahanlah. Saya kata ni ayat menyera daripada pipe. Oh, kalau mereka tahan, cirit. Kita cirit dah. Kita di India kena jaga makan, takut cirit. Itu kena jaga dimakan. Siapa kena pernah pergi India, jagalah buat makanan, minuman. Kena jaga. Kalau minum tarik, kena cari yang panas. Kena cari mendidih. Nak, tak nampak mendidih, jangan minum. Mereka perut mereka tahan. Kita tak tahan. Jadi ayat menyera saya beli yang mahal. Alhamdulillah. Dia bagi mereka ayat menyera juga. This is mineral also, so from where? From pipe. Okay, can drink. Drink, saya cirit. Cirit. Kalau cirit, bukan sehari ini, 2-3 hari punya kerja. Tak boleh siap jalan. Jadi kena beli keringat lah di India. Ini seronok di India makan. Dan di India pun tengok macam ni, dapur mereka. Nampak? Di India ni mereka pakai sari. Kita pun dah lama, kita dah kahwin lama dah ni kan. Tengok sari pun usegok, walau gelap pun tengok. Cikgu eh. Dah lama bosok kan. Cerita sikit. Minta maaf. Okey. Tunjuk sikit gambar keadaan di India. Ni satu yang masjid yang bagi risik tu. Ni satu benda yang pelik. Dia berkata, sebelum hamai ni tak pernah jadi kat sini. Macam mana boleh hamai jadi kat sini? Hujan ais. Saya pun kata, Allahuakbar. Saya ni bukan bawa bala. Depa kawasan Nisha ni terjadi ni hujan ais lah ni. Lepas saya makan waktu lepas Jumaat. Rainstone in India. Rainstone in India is very unbelievable. Nah, cuba bayangkan saya lepas tu saya nak kayuh basikal pun tak berani. Pasal hujan ais ni, ais yang dah sejuk. Saya dah pegang tu, dia betul-betul tu besar ni. Cuba kalau saya kayuh tu pergi dah. Ini benda yang pelik. Allah nak tunjuk kehebatan dia. Dia boleh hantar apa pun. Jadi dia hantar ais, ya Allah Akbar. Jadi mungkin ada kemah hujan ais tak bagi saya teruskan perjalanan. Saya pengusat lah. Ini satu lagi kat India, nak tunjuk macam mana keadaan jalan dia. Kalau kat Malaysia ni rasa bertumbuk dah. Inilah kat India malam jalan dia. Walau dia ada jalan ke kanan. This is India. Heavy traffic after Maghrib. Tapi tak ada apa bergaduh. Tak ada insiden. Asal kalau Malaysia kena maki lah. Bodoh lah, hantar kerti lah, tak tahu jalan ke semua lah. Sana, cuba bayangkan macam ni. Kalau bayangkan macam ni. Saya pun tengok, ambil video. Tak bergaduh pun. Tak ada nak bertumbuk pun. This is India. Heavy traffic. After Maghrib. Okay. 13 Mei. Okey, ini saya cakap ujian sempadan lah. Ini India, ini saya Pakistan. Sebelum masuk ni, dekat kawasan ni, di bagi Monabau. Monabau adalah sempadan India, zero point adalah sempadan Pakistan. Inilah permulaannya, cabaran yang cukup hebat. Di India, lebih kurang 2 jam setengah, dia soal siasat saya. Dengan handphone pun dia cek. Pasal saya ada pasport, ada visa daripada Pakistan. Dia cek ada maklumat, dia takut ada maklumat militeri. Kalau kita ambil gambar tentera dia, gambar pun semua dia cek. Ambil gambar, maksud dia syak kita ni adalah prinsip. So, dia cek handphone. Bila dia pergi kat immigration, kita nak keluar pun ni, 2 jam setengah saya kena. Basikal saya tu, isteri, semua basikal dengan beg-beg semua, dia kata, angkut. Saya kata, saya tak mau angkut, berat. Barang basikal lebih kurang 35 ke 40 kilo. Basikal pun dah 13 kilo. Bayangkan berat tak berat. Dia kata, tak apa, kami angkat. Kami takut, kami syak hang ada maklumat dalam basikal tu, besi tu. Dalam frame basikal tu, kami syak hang ada maklumat dalam tu. Dia tak apa, ambil. Dia angkat basikal. Dia angkat basikal, letak dia isteri. Saya kata, tak apa lah. Jadi, basikal aku hang isteri, beg aku hang isteri. Jadi, hang isteri aku sekali, aku masuk dalam. Dia kata, no. You know, you go in front. Go over, we want to check you. Dia check. Hampir duduk depan dia. Kami tak, hang tak payah masuk dalam isteri tu. Saya geram. Dia kata, ni, hang isteri aku sekali. Dia kata, no. You want to X-ray basikal. We suspect you have some information. Maybe confidential information in your basikal. Dia check. X-ray. Ya Allah Akbar. Sampai begitu. Anti-bomb pun dia check. Jangan sangka. Alat anti-bomb dia check back saya. Depan belakang. Ya Allah Akbar. Aku ni bukan jenis teroris. Aku ni kerja biasa je. Aku bukan tentera kan. Tapi dia pun punya faktor keselamatan. Tengok sekarang macam sekarang.
tengah bergolak di Kashmir kan. Depa tak boleh sentuh langsung, bahaya. Pakistan dengan Myanmar cukup bahaya. Oh, memang Pakistan dengan India memang cukup bahaya. Dia cek saya tu detail. Detail semua dia cek. Beg ni tu saya kata, tungging habis. Buka semua habis. Jadi dia pun cari duit juga. Saya pun dalam pengembaraan ni kena pandai. Selalu tip ubur tip-tip elok belakang dalam beg tu. Jadi hang tungging pun macam mana duit takkan keluar. Ada cara adalah. Ha, itu saya bawa $1,300. Lebih kurang RM5,222 Malaysia. Jadi saya buat depan $300, tepi lebih kurang $300-$400. Kata-kata buah. Dia tak boleh buah dalam basket. Kalau buah dalam frame habis, dia dapat. Kalau buah dalam kapsul macam setengah orang putih. Kami pengembara, kami saya macam saya pengembara, kami ada kawan ramai satu dunia. Orang putih apa semua. Orang putih dia masuk ke buah dalam kasut. Kalau setengah perempuan dia berbuah dalam dia punya kemaluan. Berbuah kat situ, underwear, oh situ. Jadi tak mau, pasal kita takut orang check. Jadi macam saya buah dalam tu. Dia susah. Dia kena balut dengan kertas. Duit tu, dolar balut dengan kertas paper. Bila balut dengan paper, lepas tu berbuah selotip hitam, tutup di dalam, tak nampak. Bila dia scan, dia tak pernah nampak lah. Pasal dia nampak suat kabak. Duit yang dolar tu tak nampak. Itu taktik untuk selamatkan duit dolar kita. InsyaAllah. Jadi, dia bila dia isteri tu semua, dia cek semua, alhamdulillah lepas. 3 jam. Lepas tu pun, dia tanya lagi soal siasat semua. Dia tunjuk jalan, dia minta dokumen-dokumen. Semua kita bagi. Ya. Tak apa, 2 jam setengah. Nak masuk pula di Pakistan, 3 jam di Pakistan. Di Pakistan, Allahu Akbar. Mula-mula dia cek-cek, dia cek pasport saya tu, dia cek satu-satu buku surat. Kita ada pasport, contohnya satu buku surat, 1-30. Setiap buku surat dia ambil gambar, dia hantar. Dia hantar, dia cek. Dia takut kita, border mana masuk, border mana keluar, semua dia cek semua. Bukan senang. Lain kali dia kata, hang tak boleh masuk Pakistan. Allahu Akbar. Kita dengar-dengar, aku dah berapa ribu dah kilometer, hang kata tak boleh masuk Pakistan. Masa tu dekat nak solat Zuhur. Zuhur lebih kurang 12. Saya pun tak apalah. Masa tu suhu lebih kurang 46 darjah di Pakistan. Di kawasan gurun. Panas. Kawasan ni. Kawasan Minabau. Sebab kalau ni cek internet boleh tengok kat sini. Dia nama-nama zero point. Ataupun Minabau. Sekali saya pun pergi mandi. Saya tak kira dah panas dah. Ambil ayam juruh kaki sampai atas badan. Mandi. Lepas dah mandi-mandi semua. Ambil uduk. Semayang Zuhur. Basah ni. Saya masa tu lah doa. Doa dengan mata meleleh ayat mata. Ya Allah, Tuhanku, hebatnya hujan pada hari ini. Kan? Allah berserah segala-galanya. Tawakal segala-galanya. Tolonglah nak masuk ke sini. Kan? Elok-elok lepas-lepas semayang tu, duduk sahazat, ada satu orang immigration tu. Orang tua, saya ingat dia nama dia Subayan. Dia panggil saya. Dia kata, main sini. Dia kata, main. Bila kita nak main, dia ada tentera. Tentera tahan. Hang nak pergi mana? Hang tak boleh masuk. Saya kata, tu orang tu panggil aku. Jadi kita pun nak habak kata orang tu panggil. Kita pun jerit kuat. Sir, just now you call me. Dia kata, bagi dia masuk. Oh, dia kata, tentera tu bagi dia masuk. Kita pun action sikit lah. Pasal kita ada boleh masuk kan. Kita pun pegang pasport, kata, boleh masuk. Pergi kat tentera tu, kata, okay, I will help you. Ambil basikal hang, ambil barang, hang boleh masuk di Pakistan. Alhamdulillah. Masuk Pakistan tu, ada yang pegawai lain pun tak puas hati dia. Lain sekali, mereka pun tak puas hati. Mereka ni macam ni. Mereka ada yang bagian militeri, ada yang keras, ada yang lembut. Jadi, mereka ni, lain kali mereka tanya juga. Mereka masukkan bilik kontainer, saya kata, habislah. Masuk kontainer ni, saya kena pukul. Kalau saya maklumat, mereka minta. Saya habak maklumat yang betul lah. Saya kata, saya pergi Mekah. Mereka tak percaya, mereka kata, saya perisik. Sebab dia kata, sejarah ada kawasan ni adalah kawasan orang India dan Pakistan yang masuk. Orang luar tak masuk. Dia kata, orang gila macam hang yang masuk. Dia kata, kalau aku gila, aku tak sampai. Dia kata, Allah dah. Masa masuk dalam satu bilik kontainer tu, saya kata, habis dah, kena rimbuk lah. Memang kena pukul aku ni. Aku redor lah, memang kena pukul lah. Masuk, saya terkejut. Ada orang, seorang ada Maulana pakai jubah. Ada tentera seorang nama Ismail, saya ingat lagi. So, ada seorang lagi. Dia memang, dia pun pandai ni. Nak cerita sikit, macam kita pun ada secara, kita military. Dia pun ada cara lembut dia. Jadi, dia tanya saya, mai mana? Saya buat dia tunjuk pasport. Tadi juga dia guna cara keras, kita cakap cara lembut lah. Yang ni dia cara lembut. Jadi kita tunjuk ada dokumen apa semua. Lepas tu bila dia tengok riak kita, riak muka kita, kita pun cerita, Maulana tu dia percaya. Alhamdulillah, dia tak apa. Tadi hang pun dah lepas pasport kan. Tadi orang tadi yang pegawai tadi mula-mula yang tak bagi saya masuk tu, dia masuk pula. Allah Akbar, dia masuk pula. Dia masuk, saya tak pandang dia. Saya duduk pandang Maulana, saya takut dia suruh keluar balik. Dia tengok, tak puas hati pasal orang lain lepas saya masuk. Lepas tu dia tengok, saya pun buat tak pandang. Lepas tu Maulana tu tak apa, you safe here. Alhamdulillah. Saya takut saya kena bukui kan. Bukui pun redor lah, aku nak pergi Mekah.
Alhamdulillah dia kata, lah ni Ismail ni tentera ni kata, Ismail, hang tolong dia ni lepas pada border ni keluar. Lepas pada border ni nak masuk ke Pakistan. Ismail tu bawa saya, masa tu saya dah panas. Suhu 46 saya ambil kain, saya basahkan kain ni di kepala. Panas sangat. Bulan puasa tu. Di Pakistan bulan puasa. Tapi saya tetap berpuasa. Doa pada Allah supaya Allah bagi kekuatan untuk puasa. Jadi dia yang Maulana tu kata panggil orang dia kat luar tu, bagi basahkan kain, bagi basah di kepala. Pasal saya takut dehydration panas. Alhamdulillah lah lepas tu Ismail tu tolong saya masuk. Masuk dari Pakistan ni. Alhamdulillah lepas Pakistan. Di Pakistan ni sampailah ke ujung ni. Ha, di sini pun di Gwanda ni pun tubuh kena tahan juga dengan tentera. Ha, tu cabaran lainnya. Ha, ni di Pakistan. Di Pakistan dia pun terkenal dengan chai lah. Ha, Pakistan ini di Pakistan. Ini saya singgah di kedutaan. Ha, di Pakistan. Dan dia saya singgah bermalam di sana. Ini masa buka puasa lah. Ha, ini di Pakistan. Cuba bayangkan di Pakistan ni AK-47 tu macam kita mainan, pistol mainan. Ni bayangkan saya nak flag off ni, tentera dia. Dia macam rela macam tentera ni. Ni dia pegang AK-47. Saya nak flag off ni, nak kayuh. Bayangkan AK-47 duduk sebelah lah. Cuba bayangkan, saya tak bendera ni, saya tak nisat bendera kena cabut. Pasal apa? Di kawasan yang kawasan bergolak Baluchistan tu, dia kawasan penembak tepat. Jadi bila tengok daripada jauh, dia nampak bendera Malaysia ni seolah macam bendera Amerika. Dia tak nampak. Jadi dia kata, tak boleh. Bendera ni yang kena cabut, dia kata. Bahaya. Saya terpaksa cabut. Ha, pasal ini kedutaan Malaysia ni, saya berani letak lagi. Lepas tu saya nak cabut. Pasal sebab yang penembak tepat, dia nampak je merah putih tu, dia tak kira dia nampak macam Amerika kan. Dia tembak lah. Jadi saya kena cabut lah. Di Pakistan sedikit bahaya lah. Ha, ini pun kawasan yang saya kena tangkap lah. Pakistan. Ha, okay. Ha, ni kawasan yang cantik di Gwandar. Alright. Ini suhu dah dekat 50. Inilah masa yang pelepasan di Pakistan. Bila pergi jumpa kedutaan Malaysia, alhamdulillah mereka ni. Ya, video open. Tak, dia punya... Ini tentera dia tu. AK-47. Kita tengok pun Allah Akbar. Sabar lah. Dia pantau kawasan ni. Sini pun ada tu. Ini di pelepasan di Pakistan lah. Itulah saya bawa kemah. Itulah hidup saya. Ada pakaian semua kat situ. Nanti kalau nak tanya apa-apa, apa barangan yang saya bawa, lepas pada ni boleh. Kalau ada apa-apa soalan. Okay. Ni lepas tu saya masuk UAE lah. UAE ni seronok. UAE ni adalah satu negara yang maju. UAE ni memang seronok lah. Ni saya tinggal di kedutaan. Ni kawasan UAE. Ni di kawasan UAE lah. UAE dia boleh kata rata-rata orang Islam lah. Tapi kena jaga-jaga. Di sana pun ada ramai Syiah juga. Sekali saya tunjuk masjid. Masjid Sunni dengan masjid Syiah. Pasal saya nak masuk ke masjid Syiah. Selamat lagi. Kalau tidak saya lebih. Di Pakistan pun saya ada satu kawasan di kawasan Karbala. Di Karachi. Saya tak tahu kawasan tu kawasan yang kuat. Lebih kurang 2 km radius. Sadar. Saya dah sampai dah di kawasan tu. Lebih kurang pukul 1 pagi. Saya dah tidur malam kat situ kat hotel. Lebih kurang 10 hotel tak bagi. Saya tengok pasport. Dia tengok pasport. Tak bagi. Dia tahu orang Malaysia Sunni. Dia halau tak bagi. Lelah sekali sampai lebih kurang kat 2.30. Saya cari hotel. Saya tidur di sana. Masjid sana. Lepas tu, sejak hotel, dia bagi hotel. Dia bagi tidur, saya minta belah kasihan dia bagi tidur. Saya nak pergi makan pun, dia pun tengok lain-lain macam. Saya pun tak sangka lah. Kawasan Syiah tu. Lebih kurang 2 km radius Karbala. Jadi, bila esok pagi tu, saya call kedutaan Malaysia. Saya dah sampai Karachi. Dia tanya kawasan mana? Saya kata, di kawasan Sadar. Allahu Akbar. Dia kata, kawasan ni kawasan Syiah. Cik Man, kami main ambil sekarang. Kata, saya kata saya pergi Zohok, saya nak pergi masjid kat tu. Saya dengar tadi subuh kan. Dia kata jangan pergi. Bahaya ni. Dia memang ambil. 10.30 pagi dia memang ambil. Dia kata keluar cepat. Kami kan keluar cepat dari kawasan tu. Keluar cepat. Alhamdulillah. Tidak tak tahu lah apa jenis. Saya seorang kawasan tu. Situ kawasan tu. Kalau ada apa tu, Karbala tu. Dia akan tutup kawasan tu 2 kilo. Situlah tempat dia tu. Ha. Kalau pergi cari di Pakistan, nama dah Sadar. Kalau beringat lah, kalau pergi di Karachi. Saya pun tak sangka ada kawasan Sadar tu. Okay, ini di UAE. UAE seronok lah.
Ini ramai saya sampai sana bulan puasa juga. Ini dia panggil ada ceramah kat sana. Jadi ramai buka puasa di Kedutaan Malaysia di UAE. UAE dah maju dah, negara maju. Jangan terkejut, di UAE ni ramai orang Malaysia yang pandai-pandai. Gaji pun RM60,000, RM80,000 di minyak. Dengar terkejut kan? Pilot dia gaji RM100,000 lebih. Emirat ke Etihad. Orang Malaysia yang banyak pandai-pandai di sana. Alhamdulillah. Seronok kita jumpa orang Malaysia. Jadi kat sana, bila jumpa sana, dia orang kaya tak lokek duit. Dia pun ulok ambil kan. Jangan pula kita ulok balik kan. Kita gelandangan. Musafir ni hang ulok. Alhamdulillah, terima kasih. Lepas tu doa lah. Apa minta doa, kita doa. Itu je kan. Okay. Masa ni seronok lah. Pasal apa boleh makan makanan orang Malaysia. Ramai orang Malaysia. Seronok lah buat macam-macam lah. Okay. Ni. Jangan terkejut kat sana. Nampak tu roti canai tu. RM9. Teh tarik RM7. Jangan terkejut. Saya mula-mula sampai tu. Ni kawan saya, Bopi ni. Di Malaysia ni ada orang mamak Malaysia ni pandai. Dia pergi buka di sana. Mamak ni. Kedai nama, dia buka nama kedai di Dubai ada, di Abu Dhabi pun dah. Ni kat Abu Dhabi. Nama kedai mamak. Lepas tu saya pun singgah lah dengan kawan. Jumpa kawan, ada kawan bawa dia kata. Dah berman, jom pergi kedai mamak. Sudah ada kat Malaysia ni, kat Abu Dhabi tak? Dia tak ada, jom. Pergi saya tengok menu, Allah Akbar. Apa benda yang murah? Roti canai, RM9. Teh tarik, RM7. Mi goreng mamak tau apa? Cikgu, RM36. Allah Akbar, saya kalau dalam hidup saya, gelandangan ni, sehari tu RM10. RM10 tu cukup untuk sehari. Jadi kita nampak RM9, Allah Akbar, aku nak makan apa ni kan? Mereka boleh murah. Waktu macam mana? RM9. Tambah rayak dah, dah berapa RM16 dah. Lari dah bajet kan? Jadi kawan saya tengok, dia kata-kata, mana nak makan apa? Dia tak apa kot. Ni ayat mineral cukup lah. Dengan waktu macam mana? Dia tak apa. Dia tengok saya teringin nak makan mie goreng. Tak apa-apa, order. Dia pun gaji sana RM60,000-RM80,000. Tak kiraan. Sana kereta beli kenderaan tak kena cukai. Tu kereta dia pun semak. Toyota Camry ke Honda Accord ke, tak nampak langsung. Sana kereta Porsche. Saya pun kat sana naik Porsche Carrera. Dia tunjuk dah. Porsche Carrera. Takap macam-macam lah sana. Hebat-hebat kereta lah. GMC pun semua hebat lah. Jadi saya pun, dia kata tak bau man. Aman minum teh tarik. Okay. Mie goreng RM36. RM36 mie goreng. Saya pun makan lah mie goreng. Tak sama macam di bagan tu. Mie goreng pokok ceri. Lain. Sana mie goreng mamak lain. Okey, ni di Dubai, ni kawan-kawan di sana lah. Saya kenal seorang ni kawan, lain kali dia ramai kawan di sana. Okey, ni saya singgah satu di masjid ni, Masjid Al-Zahid, masjid paling besar di Abu Dhabi. Memang cantik masjid tu. Sana ni bulan puasa, yang biasa dia bawa ni, satu kemah ni, orang Arab ni tajar. Orang A tajar. Satu lagi kemah, orang B tajar. Sana, bila masuk-masuk sana, dia bagi satu kotak lah. Satu ni, macam satu saf ni, makanan susun dah. Orang Bangladesh semua tak berani kat sana. Dia ikut, tak ada bising-bising lah. Sana tak nak, dia sana dia orang kata disiplin sikit. Disiplin, sana tahap disiplin tinggi. Undang-undang dia ketat sana. Kalau bergaduh, sama-sama bergaduh ni, katalah saya orang Malaysia bergaduh dengan orang Bangladesh, dua-dua kena tangkap, dua-dua kena balik. Lepas tu, cop dah blacklist. Pasport dah blacklist. Tak boleh masuk dah negara tu. Dia, orang luar cukup takut di Abu Dhabi. Di sana pun saya kebetulan dapat jemputan kenduri kahwin. Sana kenduri kahwin malam. Pukul 8 malam dijemput kenduri, lepas isya baru makan. Ni dengan sana kalau kita habaq makan kambing dia patut ceroy. Sana ustaz makan unta muda. Saya pun kata unta muda pun try. Oh sedap, memang sedap. Kalau tuan-tuan, Pak Loh, Mak Loh kalau nak makan kat sana unta muda memang sedap. Saya pun kata, kita pun kata duk biasa kan, saya kata duk biasa makan kambing, kambing sedap. Dia kata, dok, hantrai ni. Ni satu talam ni, 10 orang. Kita makan terengkok ni, Pak Arab tu tolak lagi. Dia kata, lak. Dia kata, naam. Kita dok tolak, lak. Dia tolak lagi. Allah Akbar, kata, hampa ni tak habis-habis. Dia pun boleh pergi. Kita dok, lak. Dia, naam. Kita pun tak boleh pergi. Unta muda memang sedap. Saya makan lembut lagi pada kambing. Memang sedap. Satu hari cubalah unta muda. Ataupun nanti bila-bila tahun depan kan, pihak masjid buat unta lah, ustaz. Selalu orang buat kambing kan. Buat unta muda tengok. Buat korban unta muda. Oh, sedap. Okay. Ni pun nak abang sikit lah. Ni masa ni saya dah kurih lah. Lebih kurang hitam. Kurih hitam dan kepala pun dah ni kan. Gonjeng lah. Ni lebih kurang 10 kilo turun. Sebelum pi lebih kurang berat 75. Sampai sana lebih kurang 65. 10 kilo turun.
Senang. Kalau siapa nak kurih ni, pilah kayu. Kan? Kalau siapa nak kurih lah cepat-cepat. Kan? Nanti kau pun memang teruk lah. Ha, kat sana yang syok yang sana, Abu Dhabi negara yang maju. Ha, kat sana tengok basker kat sini. Basker ni kalau kita nak sewa ke, kita scan. Ataupun kita pakai kredit card ke, kita masuk duit ke, boleh pakai basker. Tapi sana disiplin. Takut kat Malaysia ni, hari ni dia bawa basker, esok tak ada dah. Kan? Dia tak pulang balik. Sana pasal banyak undang-undang dibuat oleh UK. Negara bersih. Sana pun kita masuk shopping complex. Saya sekali masuk shopping complex, saya ludah. Kawan saya kata, kalau polis dia dapat tangkap, salah. Macam UK. Tak boleh ludah, orang tak kata. Kalau tangkap macam kat Jepun, tak boleh. Okay. Siana pun satu lagi yang benda kita boleh ambil, dia ada e-waste green environment. E-waste ni maksud dia, katalah kita punya peti ais lama ataupun TV lama. Kita kadang-kadang kita tuk sampah apa semua, tak? TV lama ni kita pitak kat sini. Mereka akan recycle benda tu. Mereka akan tak tempat pelurusan. Itu yang bagus ni. Dia ambil konsep macam kat UK, macam kat Jepun. Macam ni konsepnya. Ada benda yang kita boleh belajar, benda bagus lah. Dia asingkan lah. Banyak benda ni, dia recycle. Dia buat satu tempat tepi jalan tu, satu kontainer letak tu. Ni kayu E. Ni nak tunjuk, nampak tak beza antara Syiah dan Sunni? Ada beza tak? Beza dia ialah dia punya menara ni. Menara ni, saya sekali tu saya nak singgah masjid ni. Saya tengok, ucah masjid ni lawa. Saya pun ambil gambar. Lepas tu kawan saya kata, dia kata, Abang Man, kalau pergi masjid ni, masuk pintu dia bagi batu nak buat apa? Allah. Saya dengar dia kata bagi batu tu, kita bagi syarat. Dia cakap macam tu je. Kadang-kadang kawan dia bagi sindiran tu. Dia kata, masuk tak apa boleh pergi masuk tu. Masuk pintu betul dia bagi batu. Allah Akbar. Nak buat macam mana? Kita tak ada ilmu tu, kita nak buat macam mana? Tak tahu. Oh, dia kata, tak boleh ni. Nampak cantik. Dia bagi masuk. Dia bagi masuk. Jadi dia, perbezaan dia, dia punya kalau siang susah sikit, malam boleh nampak. Dia menara ni putih ni adalah masjid Syiah, kalau hijau ni adalah masjid Sunni. Tapi di Oman the link, di Oman nak masuk masjid yang depan tu, dia akan tulis tulisan Arab Saidina Ali, Saidina Osman. Kalau kita dia tengok orang Malaysia ni, kat sana pun ada orang Malaysia kat di Oman, dia tengok orang Malaysia ni, dia halau keluar. Dia tahu lah kita ni Sunni, dia halau keluar, dia tak pergi. Tapi jangan pergi ke belakang rumah dia. Belakang rumah dia, rumah-rumah dia, belakang dia pakai dinding dia, kain-kain hitam. Jangan pergi, bahaya. Takut tak keluar lah. Saya tak tahu, kawan saya kata, rumah jangan berani sangat, tak pergi tak keluar. Pasal kawan saya ada buka restoran di sana, di Oman. Saya tunjuk Oman. Dia kata, jangan pergi, sekejap pergi tak keluar. Saya pun tak mau pergi, bahaya. Benda bahaya, jangan pergi sangat lah. Kini sejuk gambar kat UAE sikit lah. Ini pun kawasan gurun. Jadi orang Melayu ni dia cempera sikit. Dia tak bisa tengok gurun. Jadi sini pun saya lari kat gurun. Seronok. 20-42 darjah. Memang panas. Mula-mula buka slipper. Dia ingat boleh lari. Lari-lari tak boleh. Panas. Rupanya panas. Lepas tu orang Arab kata. Dia kata, apa ni hang ni? Orang Malaysia. Orang Arab pun tak pergi gurun. Mula panas ni hang ni. Tak bisa. Aku tak bisa ni. Aku nak try. Ya Allah. Dia kata peliknya. Kan? Orang warak pun tak pi hang pi kata. Pasal dia kata kita tak bisa kan. Jadi kita pun lari pi ya, peduli apa kan. Tapi memang cantik gurun ni. Dalam buku saya nanti ada keluar memang cantik. Ha, ni memang lawa cantik kawasan gurun. Ni kawasan dengan angin kuat apa tu. Kita buat angin kuat pun ambil. Kawasan gurun memang sok, memang seronok lari. Sini 4-way drive boleh tak? 4-way drive duk main track ni. Saya pun ingat ni sebenarnya kita nampak je lembut tapi sebenarnya keras tau. Lari, pijak, lari. Okay, ni saya pergi Oman juga. Oman seronok. Oman, masjid dan dia rumah banyak persendirian Islam. Oman ni, yang syoknya bila nak buat masjid ni, katalah tu kawasan nak buat masjid, semua kerajaan dia BIAE. Kita hanya design masjid mana, kita nak macam mana, macam mana. Pasal dia negara yang kaya, dia minyak banyak, Oman. Ini pun, Oman dia antara masyarakat Arab yang peramah. Kadang-kadang masyarakat Arab ni dia kasar sikit. Macam di negara-negara lain, masyarakat Arab kasar. Macam kat Arab Saudi, UAE dia kasar sikit. Tapi kat Oman ni, Alhamdulillah, masyarakat dia memang bagus. Macam orang Malaysia, dia peramah, dia lembut. Dia bertolak ansur. Macam kita ni bagus, tolak ansur. Kita macam dengan Oman, sama lebih kurang perangai. Bertolak ansur. Ini pun saya jumpa ada restoran orang Melayu kita. Ni, orang Melayu kita. Dia kopi, kalau siapa pergi Oman, singgahlah kat sini.
Nama dia Coffee Shop di Oman. Singgah di sini. Dia ni bekas champ. Dan kat sini pun, ini saya cadangkan kalau boleh, setiap masjid buatlah perpustakaan. Di sana, setiap masjid ada perpustakaan. Saya tanya dia, siapa ni masjid ada perpustakaan? Saya tinggal masjid. Masjid di Khabus, Masjid Alamin. Dia kata, dia buat tujuan, dia buat perpustakaan. Selain perpustakaan awal, perpustakaan masjid ni, bila budak-budak main belajar, bila masuk waktu, pergi solat. Perpustakaan ni, laki-laki asing pun asing. Jadi, bila-bila apa, masuk waktu, dia bersolat. Dia bagus juga lah, dia berjaga. Ha, kan? Di Oman. Ini saya jumpa kerutaan di Oman, juga Malaysia di Oman. Lah. Ini tengok ni. Oman antara satu negara yang tahap kebersihan dia tinggi. Jalan tak usah kira lah. Di masjid-masjid ni, cuba bayangkan masjid ni. Ni kat toilet dia ni. Bilik air dia, Allah bersih. Bilik air dia lantai tu, boleh kata kering. Kita kencing pun basah pun, kita ambil tisu lap. Rasa, ish, tak sampai hati tengok basah. Dia macam kat Jepun, macam kat New Zealand. Lantai dia kering macam ni. Tengok di Oman, nampak bersih. Malu kita. Jadi maknanya, bila kita nampak toilet tu bersih, dia melambangkan sesuatu masyarakat. Kan? Ha, jadi, tu so kira lah. Di Myanmar ni, toilet dia tepi jalan. Ni toilet lah. Nak buat hajat kecil ke besar, tepi jalan lah. Saya dah mangli, saya tengok-tengok tepi jalan tu. Allah Akbar. Lepas selamba lah. Di Myanmar, di India, di Bangladesh, nak buang hajat senang. Tepi jalan semua toilet. Ha. Sekarang saya tengok di India tu, dia berhenti bas tu, tepi jalan tu, berapa ramai kat 10 lebih orang tu, mereka buang air kecil berjemaah. Takkan kita pun nak pergi sekali berjemaah kan? Kita pun tengok Allah Akbar. Tapi mereka berjemaah. Tu dia lah, senang lah. Senang lah. Kira bukan berhenti kat tempat toilet ni, kira berhenti tepi jalan ni. Berhenti tepi jalan, tengah duduk jalan, saya tengok lah. Astagfirullahaladzim. Berjemaah. Tu senang lah tu, nak buat hajat. Oh, depa senang kan, kita tu suruh ikut depa lah. Ni saya nak abang tengok ni. Kat sana depa, di sana banyak masalah Hambali. Kat sana macam kita kat sini, contohnya kita sembahyang subuh, solat subuh. Contohnya katalah subuh 5:48. Lebih kurang 10 minit ke baru kita sembahyang kan. Kat sana dia tetapkan 3:55, satgi solat subuh 4:21. Nampak tu? Dia ada masa dah. Dia tetapkan. Zuhur pukul berapa? Azan 12 suku, satgi solat 12:35. Tadi dekat di Myanmar pakai chok kan, pakai kepok kan. Ini dah moden, dekat Oman dia pakai digital. Ha, di Oman dia digital lah, dia kaya dah. Ha, ni saya jumpa, tengok library dia, hebat tak hebat? Library dia macam 5 star tu, library. Kasut tak di luar, nak masuk ni library ni. Cantik library dia. Library pun dia beri kebudahan desktop, dia beri kebudahan notebook. Ha, sana tahap kecurian tak berani, berani curi, potong tangan. Tak berani. Okey, itu di Oman. Ini pun rumah. Ini jumpa orang Malaysia. Ini di Oman. Mereka lepas-lepas macam sini ada kuliah maghrib. Boleh. Tapi di UAE tak boleh dibenarkan kuliah maghrib. Tak boleh. Kena tangkap. Sana UAE tak boleh. Ada orang Malaysia pun mereka buat usrah kena tangkap. UAE tak boleh. Di Oman boleh. Okay. Di sana buat Oman ni dia punya tempat teh tarik. Teh tarik dia ada satu kedai. Sana memang ramai orang. Saya masuk, saya sampai tu masa Piala Dunia, ramai. Ni orang Oman ni. Dia pakaian-pakaian ni, dia bagi kundar, pakaian jubah dia tu, kandura tu, dengan kepiah dia berbunga tu, dia tu pakaian rasmi dia lah. Ini pun dengan terkejut, kat sana pun ada pembelik. Dia pembelik kaya ada, pembelik madu pun ada. Saya pun rasa juga lah, kalau tak rasa tak tahu. Okey, ni di Oman. Ni Masjid Al-Alamin. Cuba bayangkan ni tempat wuduk dah ustaz. Besar mana tempat wuduk dah? Cuba boleh tidur. Besar saya pun terkejut. Allah Akbar. Besar tempat wuduk dah. Ni tempat wuduk dah. Ni. Allah Akbar. Tapi orang bersih sungguh. Ni saya tunjuk di Oman lah. Ni saya cakap English pasal ramai kawan di Thailand memang dia bersuruh cakap English. Sebab tak faham Melayu. Saya buat video di English lah. 40 to 42 degrees. 40 ke 42 darjah Celsius. Now around 11:34 in the afternoon. So you can see the mountain. It look like it's too hot the weather over here. So I'm going to start by to the nearmost, and then I will continue my journey to the most of Khabus. The National Mosque of Oman. Okay, see you.
See you again. Oh, nice riding in Oman in hot sunny day. Bye bye. Ni pun sebab tak pakai helmet panas. Ha, suhu 42 gitu. Ha. Ini satu gambar, ini di dalam masjid. Ha, ini yang saya kata masjid Kabus tu cantik sungguh. Saya tengok ada sekarang ada satu masjid di apa, Sendayan ke? Ha, insya-Allah masjid pun cantik bukan macam ni juga. Cantik. Masjid di dibina dana daripada Tan Sri Rashid Hussein eh. Ha. Ini cantik di memang kapek ni dia ambil masa selama 3 tahun. Satu kapek nak buat ni, besar. Besar. 3 tahun nak buat satu kapek besar. Saya duduk masjid ni saya rasa saya tak mau balik dah. Seronok sangat. Memang luas seronok. Ah, tidur Oman lah. Okey. Ini alhamdulillah last sekali sampai kat Mekah. Ha, masa inilah. Ini artikel saya hantar masa di Mekah. Ha, susut 10 kilo berkayu ke Mekah. Ha, inilah. Ini saya dah kurih dah masa kat Mekah. Saya hantar ke sana lah. So gambar ni Cikgu Azri ambil. Pandai dia ambil. Dia bos saya untuk sebagai gambar promo tu lah. Okey. Terima kasih banyak. Okey, sana saya sampai di Madinah dulu. Ha, pergi ziarah makam Nabi Sayyidina Umar Khattab dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila ziarah Nabi, ya Allah Akbar, hebatnya Islam. Macam mana Nabi berkembang. Rasa bersyukur kita jadi orang Islam. Bila teringatkan Sayyidina Umar, macam mana Sayyidina Umar ni mengembangkan Islam. Sayyidina Umar Khattab. Bukan senang lu. Masa Sayyidina Umar, Islam banyak berkembang. Allah Akbar. Bila saya sampai sana, teringat macam mana perjalanan di Thailand. Tengok perjalanan di Myanmar, tengok perjalanan di India, tengok perjalanan di Pakistan, tengok perjalanan di UAE, Oman. Allah Akbar, hebatnya perjalanan Islam berkembang. Cuba bayangkan perjalanan Sayyidina Umar dulu. Masa zaman Nabi berperang pada musim pada bulan puasa. Kau bayangkan macam mana Islam berkembang. Hebat kan? Ha. Jadi ni sebab sikitlah tentang di Arab Saudi. Ni benda yang pelik juga bila saya sampai di Madinah tu. Malam tu saya sampai kat Madinah lah, bulan puasa. Sampai kat Madinah saya teringat sangat. Teringat anak saya, satu tahun lepas dia umur 11 tahun. Saya teringat anak saya. Bila teringat anak saya, terlalu teringat kat anak. Sebab saya suka budak-budak yang badan sihat, suka duduk main-main kan. Bila teringat tu, ya Allah Akbar. Masa tu solat tarawih kan, sampai sana. Ha, masa tu tarawih saya sampai. Teringat Allah, Allah hantar budak besar ni. Dia main-main kat saya. Dia main-main kat saya, dia kata kat saya, masa tu saya nak tidur di Madinah ni, Masjid Nabawi ni. Saya tidur di atas. Dia main dua orang. Seorang budak ni, satu lagi satu budak. Dia main-main kat saya. Dia kata, tak boleh tidur di tak boleh itikaf di depan apa tu, depan apa tu, makam Nabi tu. Tak boleh itikaf tu. Tak boleh duduk situ baca Quran, tak boleh dah. Wahai saya cajang tu nak itikaf kat kawasan tu. Bulan puasa. Lepas pada tarawih masa nak duduk situ, nak itikaf kat situ. Situ ada apa tu? Mimbar Nabi yang lama. Saya duduk kat situ. Pasal 2011 saya pernah buat umrah situ bulan Ramadan. Teringin nak duduk kawasan tu. Tiba-tiba budak, dua orang budak ni mai. Seorang tu dia kata, tak boleh. Saya buat, aku tak tanya pun. Allah Ta'ala tak seorang. Dia bagi peringatan ke kita. Dia kata, kalau nak tidur, tidur di atas ni. Atas masjid ni ada ruang untuk boleh tidur. Untuk nak itikaf. Kat bawah tak boleh dah. Saya tak tanya pun. Allah hantar. Tiba-tiba Allah hantar budak ni, saya punya geram. Saya geram budak ni, kata aku teringat dekat anak aku. Cupit pipi dia, seronok kan. Kata Allah, hantar ke seorang bagi hilangkan rindu. Lepas tu dia kata, saya kata kat dia, aku nak cupit pipi yang, kata tak apa boleh. Saya peluk dia, kata Allah hilangkan rindu kat anak aku. Anak aku ni buat dah umur 11 tahun, seronok. Ini di Madinah lah, bulan puasa. Dan ini satu lagi yang benda yang pelik di Mekah. Siapa yang pernah pergi Mekah, seronok. Pergilah Mekah. Macam ni tengok perjalanan saya pergi Mekah, Allah Akbar. Nak menunjukkan bukan kadar dengan unta, bukan kadar dengan basikal. Kita ada duit, simpanlah duit. Tahun depan insya-Allah kalau ada, pilah Mekah. Seronok pergi sana. Kan? Simpan duit sikit-sikit insya-Allah pergi. Seronok, memang seronok. Setakat mana? Seronok, memang syok. Pilah seronok. Cuba bayangkan saya nak punya seronok nak pergi. Setiap hari nampak Kaabah, tiba-tiba nampak depan mata. Ada sekali tu saya nak pergi ke Tanaim. Saya seorang ni, saya nak pergi Tanaim. Ini saya baru dapat kawan juga, orang Andalusia, dia ikut pergi Andalusia. Saya nak pergi Tanaim, malam tu, ya Allah, saya tanya teksi. Tanya teksi, teksi sapu lebih kurang dalam 60 rial tu. Kan? Sekarang mata uang Arab tinggi. Teksi betulnya 100 rial. Lebih kurang jarak 5 kilo. Ya. Bulan puasa ni memang kawasan yang ni lah, panas kan. Maksud dia harga naik, melonjak. Jadi malam, pagi tu saya bangun awal. Pergi depan ke Allah, buat tahajud, solat hajat, solat
So nak taubat apa semua, dah habis doa pada Allah, Allah pun mudahkan saya nak pergi. Tiba-tiba keluar-keluar daripada Masjidil Haram ni, keluar-keluar jumpa satu hamba Allah. Dia jalan laju. Tengok dengan cara jubah dengan lilit serban ni, orang Malaysia dah ni. Saya pun tanya dia. Satu saya nak pergi ke kawasan nak naik teksi lah, kawasan Bah ni. Sebelah sana lah. Bukan itu depan lah, sebelah sana. Untuk kawasan Babah atau kawasan Babah Merah ni lah. Sakko ni. Lepas tu tanya dia, "Assalamualaikum Pak Long." "Waalaikumsalam." Saya kata, "Pak Long laju pergi mana?" "Pak Long ni nak balik balik hotel." Dia kata, "Pak Long dah 3 bulan. Selalunya tiap-tiap tahun 3 bulan. Sebelum ni Pak Long dah main sini dah. Duk main tiap-tiap tahun. Dah 7 tahun Pak Long duk main sini. Duk main Mekah ni. Kan? Tiap-tiap tahun 7 tahun bulan puasa ni. Dia pun tak apalah. Pak Long, saya ni nak pi Tanaim. Saya nak teksi mahal." Dia kata, "Lah, susah apa? Saya pergi hampir tengok orang pakai kain ihram tu hampir perembang," dia kata. "Saya dah pakai kain ihram." Dia kata, "Hampir perembang tengok kat mana ada bah. Bah merah ni nak pi ke Tanaim." Dia bab macam tu. Dia kata, "Hampir murah RM3. RM3.15. Murah," dia kata. "Allah Akbar. Allah hantar seseorang kat saya." Lepas tu saya kata, "Tak apa." Dia kata, "Hotel saya kat sana," dia kata. "Tiap-tiap bulan, tiap-tiap ni saya dah." Saya pun tak apalah. Saya pergi tengok dekat bah ni, tengok pergi perembang. Perembang memang betul. Saya tengok ni nak pergi Tanaim lah. Dia kata, "Pergi Tanaim tiga. Beli tiket, lepas naik. Bila beli tiket, RM3.15. Bila nak naik bah tu, dia ambil tiket tu balik." Faham tak? Faham tak? Dia beli tiket syarat nak naik bas. Bila nak naik dia tunggu kat pintu tu, ambil tiket balik. Pandai tak dia? Beli tiket tu syarat dah. Dia tiga, siapa nak cuba, cubalah naik tu. Jadi saya fikir balik, Allah Akbar, hebatnya Allah hantar seorang untuk bantu saya. Aku tidak, lebih kurang RM60. RM100 saya seorang nak naik. Teksi masa tu mahal. Allah tolong. Jadi esok tu pun saya cuba cari juga pakcik tu, Pak Long tu. Masa dia abang dia orang jetera. Masa yang sama juga saya cari kat dekat saya duduk situ lama, kat seminggu pun saya duduk situ tak jumpa dah. Saya pun tak tahu main-main mana tu. Tu semua kuasa Allah. Allah tak pelik-pelik. Ini di Mekah. Ni Arab Saudi, di Mekah juga. Okey. Ini saya nak ambil apa pengajaran, apa pengalaman yang saya kayuh basikal tu, apa pengajaran yang boleh dapat. Bukan kata saya terus Pak Long, Mak Long ni suruh pergi kayuh basikal saya dok. Apa yang saya dapat ni, apa pengajaran dalam hidup boleh digunakan untuk kita seharian ni. Doa kita jangan lupa. Doa yang tadi saya pesan untuk elak daripada sihir, untuk elak daripada mati mengejut. Bacalah surah Al-Baqarah 1-5, surah Al-Kursi dan surah Al-Baqarah 3 terakhir. Satu lagi, kalau kita nak dapat kekuatan, baca surah Hud. Wajakum khuwatan ila khuwatukum. Surah Hud, ambil catatan tu, surah Hud ayat yang ke-52. Surah Hud tu bagus. Dia ayat 52 tu panjang. Ambil di hujung. Baca. Maklong ke, paklong ke, baca tu insyaAllah sapu kat badan. Itu guru saya pesan. Wazikum khuwatan ila khuwatukum. Maksud dia, dialah menambah kekuatan ke atas kekuatan kamu. Bayangkan saya setiap hari kayuh. Mai kuat kat mana? Kan? Saya bawa juga madu. Madu kululuk tu, bukan bermadu lah. Madu kululuk bawa juga untuk minum hari-hari kan. Jadi, baca doa tu, Allah akan bagi kekuatan. InsyaAllah. Satu lagi, baca surah Al-Fat untuk kita menuju kejayaan. Maksudnya, hari ini kita nak sampai tu, baca surah Al-Fat ayat pertama. Pasal surah tu berkenaan dengan tentera Al-Fatih. Baca surah tu. Bagus juga tu. Okey, Quran jangan tinggal. Hari-hari saya baca tu lebih kurang 6 kos surat. Lepas subuh ataupun lepas maghrib. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya seronok. Start daripada 84, habis di Mekah. Habis 30 juzuk. Jangan, bila kita hubungan kita dengan Allah ada, Allah akan bantu, insyaAllah. Itu lah. Okay? Dalam perjalanan tu, dalam hidup kita kena senyum lah. Jangan kita sombong. Jangan kita fikir diri kita ni hebat, tak mana pun. Tak ada hebat mana. Kadang kita hebat dengan ilmu kita ada, kita hebat dengan harta kita ada. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Saya biar kaya basikal tu, tak ada apa. Ini harta aku ada. Kalau aku mati pun, ini ada. Tak ada apa. Kadang kita rasa hebat, tak ada apa. Jadi kita kena malu Allah, senyum. Saya tengok kucing pun lazat ni. Tengok kucing pun sedap. Oh, sedap lah. Tambah dia sihat lah. Okey, solat. Solat jangan tinggal. Kalau boleh, tambah sikit solat duha. Tambah 2 rakaat ni solat duha. InsyaAllah. Jadi, dalam perjalanan, apa yang Allah bagi ujian tu kena redha. Apa dia bagi tu, itu adalah pengajaran untuk kita. Untuk ilmu kita belajar. Allah bagi bukan sahaja tu. Dia bagi masalah, dia juga yang selesaikan masalah kita. Allah bagi dia, jangan risau. Macam saya, dia berkata, ada masalah tak pergi? Masalah tu ada, tapi tak ada masalah. Ada masalah. Nak kena bunuh, tak ada masalah.
ada masalah. Memang, memang kita dalam hidup ni ada masalah, semua ada masalah. Ada masalah kewangan, masalah ni semua. Tapi kita jangan lekatkan kepala, itu masalah. Kita berdoa kepada Allah, kita usaha supaya selesai masalah. Tak ada masalah. Dan tawakal ni, ah, ini penting. Cukup penting. Tawakal kepada Allah. Apa-apa, bersandar kepada Allah. Kadang-kadang kita mahakkan, kadang-kadang minta kerja. Oi, hang tolong aku sat pakai kabel ni, kena dapat. Kita bukan dah bersandar pada sebab. Kita doa sandar pada kabel tu. Wahai, kita bersandar pada Allah. Itu yang utama. Kita solat, doa pada Allah. Kita doa harap. Ha, ustaz tolong ustaz tak? Takkan ada kabel besar kan? Takkan kabel kecil kan? Ustaz tolong kabel lah. Allahu Akbar. Gantung pada Allah sepenuhnya. Doa pada Allah. Satu lagi, dengan manusia kita bersangka baik. Apa Allah bagi ujian, sangka baik. Ada hikmah dah. Jangan risau. Kan? Dalam kehidupan kita pun, bersangka baik dengan siapa-siapa pun. Bersangka baik. Katalah orang main kutip di rumah kita, kita tak, eh, jangan kita kata dia ni kutip, dia rumah tak betul. Bersangka baik bagi. Itu dia dengan Allah. Kita bagi RM5 ke RM1 bagi. Jangan kita kutuk dah, jangan hina lah. Tak usah. Kan? Dalam hidup kena tenang. Ha, itu ketenangan cukup. InsyaAllah ketenangan dia akan dapat dalam perjalanan. Dalam kehidupan kita satu hari kita akan dapat ketenangan. Tenang. Main apa ujian, apa, kita berhadapan dengan tenang insyaAllah. Dan satu benda, jangan putus asa lah. Ha, itu jangan putus asa. Satu benda nak buat, buat bersungguh-sungguh. Ha, buat bersungguh-sungguh insyaAllah. Kan? Itu Allah akan tolong insyaAllah. Okay. Ini dekat Arab Saudi. Siapa yang sekadar nak tunjuk contoh di Mekah lah kan. Ha, ni. Tengok tempat seronok dah. No? Siapa yang pernah pergi, asal teringat nak pergi. No? Kalau terpan tu, bolehlah pergi. Seronok, simpan duit. Ada masa lagi banyak ni. Sebulan simpan 500 insyaAllah. Tarawih. Inilah keadaan di... di ni saya ambil masa saya tarawih kat sana. Ramai. Seronok kat sana. Malam ni adalah 24 Ramadan. Allahu Akbar. Dan ni saya tunjuk macam mana saya kaya basker. Ni bila nampak orang, minta lah orang tolong ambil gambar ke, orang tolong ambil video. Minta tolong orang. Jangan malu. Kita kena... dan segan lah. Ini macam mana saya kaya basker lah. Ini saya minta orang ambil video. Ini di Thailand. Situlah kaya basker. Sorang-sorang. Sekarang orang kata gila pun tak apalah. Jangan dipandang gila oleh Allah tapi dipandang. Kan? InsyaAllah tak gila. Saya alhamdulillah saya dapat di Malaysia Book of Record. Dia tajuk sebagai, kalau buka Malaysia Book of Record punya website, ada ni. Tajuk saya dapat longest distance solo cycling. Maksud dia saya kayu dengan jarak yang jauh dan bersorongan solo. Saya dapat tu. Kalau siapa nak lawan balik dengan saya, boleh. Saya dah 10,000, 12,000. Kayuhlah 12,000, insyaAllah. Saya alu-alukan siapa-siapa yang rasa ada kudrat dah. Alu-alukan 12,000, boleh. Bukan kata saya cabar. Silakan, insyaAllah. Buktikan kita orang Melayu, kita orang Islam kuat. Ha, jadi kita buktikan kat sini. Kita kuat. Hebatnya. Okey. Dan ni, insyaAllah saya pun ada ini. Saya ada keluarkan buku saya. Memang kawan saya Ustaz Jeffrey kata, dah buat kembara, buatlah buku. Saya pun mengambil masa 7 bulan nak tulis buku. Pasal saya bukan bidang buku. Tapi bila saya fikir balik, bila dapat hasilkan buku tu, Allahuakbar, ini siri pertama. Banyak cerita, banyak gemak. Saya tahu orang Malaysia ni, dia lebih pada gemak. Setiap orang solat, saya buat gemak. Gemak berwarna. Pasal apa? Saya lagi kalau gemak tak warna, baca macam novel, lena dah. Baca 5 baris, lena dah. Saya buat gemak banyak. Boleh tengok gemak keadaan di sana-sana, macam-macam. Di negara, di Thailand, di Myanmar. Siri kedua, kemudian pula. InsyaAllah. Okay, dan ini saya nak pergi ke Jepun bulan 11 ni. 9 bulan 11 ni saya pergi ke Jepun. Kembara di Jepun. Selama lebih kurang 3 minggu, boleh ikuti Facebook ni. Facebook Kembara Masjid di Jepun. Okey, ni insyaAllah. Saya akan pergi 9 bulan 11 ni sampai 27. Saya akan kembara di Jepun. Ni ialah Gunung Fuji lah. Saya akan naik juga sampai checkpoint 5 lah. Lebih kurang 2,000 kaki. Saya akan kembara, saya akan naik flight Penang terus ke Narita, Tokyo. Daripada Tokyo tu, saya akan terus ke sampai ke bawah Fukuoka. Saya nak tengok kembara masjid di Jepun. Di Jepun ada 97 masjid. Masjid pertama di Jepun pada dibina di Kobe 1931. InsyaAllah nanti doakan saya selamat pergi dan pulang. Saya start 9 hari bulan sampai 27. Sana saya akan kembara tidur di masjid. Itikaf di masjid-masjid lah. Kecuali di kawasan bawah tu, dekat Hikari tu tak ada masjid. Yang lain dia banyak, dia ada macam apa tu. Dia ada Islamic Center. Jepun tengah duduk naik sekarang ni insyaAllah. Doa kan mana tahu kok-kok sepi ada orang yang dapat hidayah untuk masuk Islam. InsyaAllah.
Okey, ni ayat terakhir, jadilah pengembara yang menggaji. Jadi pelancong yang melihat. Kadang-kadang kita melancong, kita sekadar melihat. Macam saya ni pengembara, saya menggaji. Pasal apa macam ni, pasal apa macam tu. Itulah lebih kurang cerita lebih sikit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Segala yang baik ni daripada Allah. Segala yang buruk daripada kelemahan, segala kekurangan daripada kelemahan saya dalam mengembara, kemudian saya dalam memberi maklumat. Itu je. Terima kasih atas jemputan dari pihak masjid. Jadi kalau siapa-siapa nak bertanya soalan, insyaAllah boleh bertanya saya selepas pada ni. Dan buku pun ada di luar. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu